Oke, kembali lagi bersama saya Gereka di sini di MPR Indonesia season ketiga, regular season, week 3, day 2. Nah, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana Louvre Esports mengatasi permainan dari The Prime Esports dengan cukup gemilang. Di pertandingan kedua kita akan mempertemukan, ini ada anomali di sini nih. Nah, anomalinya ini agak ajaib juga nih, karena kemarin kita melihat RRQ harus takluk. Nah, dan hari ini RRQ akan bertemu dengan tim yang juga sekarang lagi PD-PD-nya lagi bagus-bagusnya juga. Kondisi ini harusnya dimanfaatkan oleh kedua tim untuk bisa menunjukkan performa yang bisa diperbaiki. Nah, kita apakah di sini kehadiran seorang Tuturu yang kemarin sempat absen dan hari ini akan kembali bisa merubah performa RRQ? Baiklah, kalau begitu, sobat Lenovo dimanapun kalian berada, kita akan segera memanggil kedua tim yang akan bertanding di siang hari ini. Kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Inilah dia tim yang pertama akan hadir, yaitu SFI Critical. Dan inilah dia SFI Critical, kita lihat apakah Wong Koko dan Doyok bisa memimpin rekan-rekannya untuk bisa menunjukkan performa yang seperti mereka tunjukkan di minggu kemarin dan juga di pertandingan kemarin. Inilah dia SFI Critical. Dan yang akan menjadi lawan dari SFI Critical tidak lain tidak bukan sang raja, sang juara bertahan. Kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk PSG RRQ. Dan inilah dia PSG RRQ yang hari ini tampil dengan formasi awal mereka. Kehadiran Tuturu dan Insting diharapkan akan membantu performa untuk kembali ke jalan yang sebenarnya. Inilah dia PSG RRQ. Seperti biasa, sebelum kita memulai jalannya pertandingan, saya persilakan kedua tim untuk bisa bersalaman terlebih dahulu dan menuju ke mejanya masing-masing. Ya sobat Lenovo dimanapun kalian berada, inilah dia pertandingan kedua di MPL Indonesia season ketiga, regular season week 3 day 2. Langsung aja saya kembalikan ke kastana, sudah bersiap-siap di sana. Silakan. Yes, dan thank you Mas Giri telah memanggil kedua tim. Karena kalau nggak ada Mas Giri, kedua tim nggak bakal kepanggil. Nggak. Masuk sendiri lah. Jangan, ntar Mas Giri jadi gabut ya. Gak ada kerjaan. Oke, kita bakal ngelihat match kedua di hari ini antara SFI Critical menghadapi PSG RRQ, di mana kemarin PSG RRQ sangat-sangat disayangkan. Sang Raja harus terpleset. Dan ini cukup beban juga. Dan lagi-lagi terplesetnya 0-2. Ya, ngabarin dia kalah 0-2 berturut-turut. Betul. Dalam kondisi lustik. Ini tekanan berat banget juga buat RRQ yang notabene adalah defending champion
dari MPL sekarang. Dan tuntutan dari para komunitas Mobile Legends di luar sana juga sangat besar karena untuk melihat PSG RRQ mempertahankan gelarnya dari karena, season berikutnya. Karena emang RRQ salah satu yang dikenal punya fans yang fanatik banget dan banyak banget. Apalagi kita ngelihat permainan PSG RRQ waktu mereka menghadapi EVO Esports, mereka bermain dengan begitu bagus. Iya, dia awal-awal kayak benar-benar bagus banget. Pertandingan menarik lawan Big Eton, pertandingan yang sangat juga ketat lawan EVO. Betul. Tiba-tiba Alter Ego. Alter Ego menyusul, Aura menyusul dan yeah. Aura menurut gue kayak dia sedang dalam performa terbaiknya karena di minggu lalu mereka menelan dua kali kekalahan. Jadi dia sama. Jadi kayak benar Aura itu kayak dua win streak kan. Dari regular qualifier final malah. Win streak sampai dua kali dan akhirnya kalah dua kali juga lawan Begitan juga EVOS. Dan sekalinya mereka bangkit, mereka menaklukkan sang rajanya. Iya. Kemarin ada perbedaan line up yang kita lihat di sini juga. Iya, dan sekarang juga kita melihat beberapa ini line up yang lama sebelum classic James masuk. Up. Iya. Sebelum James saya masuk, balinya insting sekali lagi di line up dari PSG RRQ kali ini. Dan kemarin gue juga ngedenger kabar karena gue gak ngeliat matchnya antara PSG RRQ ngadepin Aura, ada sedikit ya perubahan-perubahan role yang terjadi dari ya, karena kemarin, di permainan awal-awal waktu dimulainya season 3 ini juga. Karena kemarin gak ada Turu juga yang gak ikut, yang kali ini baru balik lagi akhirnya. Yes. Jika kemarin maksa di Lemon main Kari MM dua kali. Oh my lord. Terus akhirnya James balik lagi ke Factor. Akhirnya berubah semua jadinya dan itu mungkin cukup mengubah juga pola permain yang udah dirancang oleh RRQ sebelumnya. Jadi akhirnya mungkin harus beradaptasi lagi dengan strateginya. Ya dan kita juga gak bisa meremehkan SFA Critical. Ini karena tim yang benernya gak disangka-sangka aja. Benernya lu lihat Onyx main dua kali menang langsung, wah ini Airwolf dua kali menang, wah. Betul. Dan Onyx dua kali menang kayak orang asal oh oke. Dan dia masih mystic juga. Kalau lo lihat di statusnya, SFA itu baru main 4 kali terus 8 poin win yang mereka kumpulkan, satu poin lose yang mereka kumpulkan, dia belum pernah mendapatkan kekalahan secara match, dia hanya kalah di satu game, yeah. Satu seriesnya doang. Iya. Yeah. Jadi orang dan ini tiga tim, satu di antara tiga tim yang belum terkalahkan sama sekali. Kita punya Onyx, kita punya Airwolf dan salah satunya adalah SFI Critical yang kita bakal lihat. Hari ini jadi penantang dari sang raja dan SFI. Poin sementara ini mereka di atasnya EVOS dan juga PSG RRQ. Karena mereka belum kalah sama lagi. Cuma tiga tim. Cuma tiga tim yang belum kalah. Airwolf, Onyx, SFI. Yang bener-bener belum kalah dari total match-nya. Selalu menangin dan betul. Cuman walaupun kehilangan, dengan skor 2-1. Cuman kehilangan satu game doang. Betul. Semuanya. Jadi masih semuanya bener-bener dalam kondisi yang baik sekali kayaknya. Ya tapi sebelum kita melihat pertandingan antara PSG RRQ dan juga SFI Critical, sekali lagi gue mengucapkan terima kasih untuk para sponsor-sponsor kita. Ada Legend Sponsor Bukalapak, yeah. Epic Sponsor Gamely, Krating Deng, MiChat dan juga Wifi Master K. Dan ada Elite Sponsor HyperX dan official platform stream kita ada Facebook di Gaming. Facebook Gaming ya. Terus ini semua dipersembahkan oleh Muntun dan diorganize oleh MIT Indonesia. Ya, yeah. Dan sekali lagi tanpa kehadiran sponsor-sponsor yang kita baru sebutkan lagi, ini acara semacam ini gak bakal terjadi. So, betul. Ini penting banget juga untuk mendukung e-sport ke depannya. Dan gue gak bosan buat ngingetin para makhluk-makhluk piranha yang ada di luar sana, yang masih menonton di live stream, sempatkan diri kalian beberapa hari datang ke Studio Gold di Kompas TV, karena di sini kalian akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan redeem code. Jadi kalau yang di live stream nanya, mana redeem kodenya, kok gak kayak season-season sebelumnya? Kita kasih redeem kodenya, tapi kalian hanya untuk kalian yang datang ke Studio Gold di Kompas TV. Walaupun benernya tanpa redeem code ya. Yep. Kalau gue jadi fansnya emang sama RRQ atau semacam, gue mau datang ini gratis juga. Gratis, gak dipungut biaya ya. Datang. Yang penting lo buka. Deket banget sama stage-nya, deket banget sama player-nya. Betul. Dan lo bisa ngeliat langsung pemain dulu lalu. Betul. Dan yang plusnya lagi adalah ketika player keluar, kalau dia lagi gak suntuk misalkan habis kalah, lagi happy habis menang, lo ajak foto pasti mau. Oke. Kalau suntuk masih mau lah. Iyalah. Masa disamperin jauh-jauh gak mau foto gitu kan. Di suka dan duka kita tetap setia gitu kan. Tetap setia. Begitu juga dengan player-nya, juga dengan fans-nya. Walaupun pas habis foto ternyata captionnya, nih habis foto sama yang gak baru kalah gitu. Jangan ya. Tapi gimana nih, ngelihat SFA Critical dan juga PSG RRQ, di mana SFA Critical kalau gue lihat secara psikologi mereka lebih bagus performanya dalam mental yang lebih baik dibandingkan dari PSG RRQ. Mereka lagi dapetin momentumnya soalnya. Betul. Mereka dari abis winning streak, kalahnya di awal-awal doang waktu itu. Satu game kan, tapi gak kalah secara match. Dan sekarang mereka udah bener-bener winning streak ngalahin tim-tim lainnya. Dan ngalahin EVOS, itu yang juga titik-titik kemarin. Ya. Jadi mereka lagi belum kosong. Iya, let's see. Kamu ngalahin EVOS, gue juga ngalahin EVOS. So, kita lihat siapa yang bisa lebih baik di antara kita gitu kan. RRQ juga sempat ngalahin EVOS main 2-0. Meskipun sisanya kalah dari tim yang dikalahin EVOS. Betul. Itu kalau Aura, kata Odi, ini adalah circle. Iya, circle. Jadi ketika nanti EVOS ketemu sama Alter Ego,
berarti. Iya. Yeah. Harusnya Alter Ego yang menang. Evo sudah ketemu kan? Udah. Menang. Oh iya benar, Evo yang menang. Evo menang. Terus. Dia udah menang lawan Aura juga. Berarti tapi Aura menang ya? Lawan RRQ. Jadi emang udah cycle ini, udah penuh cycle-nya. Dan SFI kita lihat, kemarin EVOS apakah dia bisa ngalahin RRQ juga atau RRQ membalikin performanya yang sebelumnya kita lihat juga. Harusnya demi menjaga kesetiaan dari para pendukung. Yeah. Harusnya mereka harus bangkit karena mereka dijuluki The Kings gitu. Iya, yeah, dan kemarin kita belum lihat lagi kudanya Lemon nih. Karena, yes, karena dia berubah role-nya kemarin. Dan gue sebenarnya pengen lihat lagi sih Leomord-nya si Lemon. Karena Leomord-nya udah kayak Lancelot gitu kan. Lompat-lompat. Bisa lompat-lompat tuh. Gila nih kuda dikasih makan apa bisa lompat terus kayak gini gitu kan. Ya, ini pertandingan yang masih mendegang buat kedua tim ini. Kita bakal langsung bentar lagi untuk lihat band and pick-nya untuk pertandingan pertama dari Best of Three. Kalau sesuai dengan prediksi gue, karena gue sempat melakukan prediksi di Instastory gue, di Instagram gue, itu kayak gue prediksinya adalah untuk match ini kemenangannya dari arah SFI. Oh, lu prediksi-prediksian. Berdasarkan apa? Berdasarkan ngelihat beberapa permainan terakhir yang dilakukan sama PSG RRQ. Oh. Dan sama SFI Critical. Your team is banning. Okay, let's see. Let's see. Dan ada Akai. Akai, first ban. Glock. Masih Lunox Harith menurut gue. Your team is banning. Masih Lunox Harith. Apakah? Kalau Harith tuh kayak hampir udah pasti, jadi Harith jangan sampai. Lunox kemarin sempat dipakai di pertandingan sebelumnya, hari-hari sebelumnya. Dan dapetin 100% win rate. Di 100%. Hari kemarin. Hari kemarin. Satu hari itu beberapa kali, 3 atau 4 kali keluar dan dia selalu menangin. Jadi, Kimi ternyata yang dibuang. So, okay. salah satunya bakal lepas. Menurut gue Lunox berarti Harith gak mungkin keluar sama sekali. Entah mau diambil oleh SFI, berarti atau Lunox dia fokusin Kaja atau coba. Karena Chow masih kebuka juga. Oh, Lunox harus diamanin dulu sebelum dicolong sama PSG RRQ. Ya, Lunox masih kuat banget sini. Salah satu hero yang punya kemampuan early damage yang sakit sampai late game pun kemampuan damage yang emang reliable banget di sini. Your team Chouka aja akhirnya. Chouka aja ini udah kayak dua set upper yang menurut gua bagus. Yeah. Kalau Kajanya miss masih ada Chou yang nge-follow up atau bahkan kalau dua-duanya. Kalau bisa dua-duanya lah. Itu kalau dua-duanya kayak Way of Dragon sama Judgment-nya connect, itu udah pasti lockdown misalkan kena ke arah Lunox. Lunox gue rasa chance buat dia ke arah Brilliance Order-nya agak sedikit sulit. Yeah. Ini dua line up yang memang punya kemampuan untuk nge-catch Lunox sebelum dia bisa sampai kabur dengan. Yeah. Tapi ada yang bisa menyelamatkan Lunox, ada Hellcurt di sini. Hellcurt juga butuh ditangkap masalahnya. Iya, jadi kayak PSG dibikin galau gitu. Antara lu pengen ambil ke arah Hellcurt-nya atau pengen ambil ke arah Lunox. Karena kalau ngambil Lunox, Hellcurt bisa ngebantu Pylon-nya lepas. Kenapa bisa satunya ke arah Lunox, satunya ke arah Hellcurt? Kalau lancar, Pak. Iya. Menurut gue kayak cuma ngandelin Jasmine ataupun ngandelin Wave of Dragon. Cuma ditargetin satu orang, kayak semasing-masing narik satu antara Hellcurt dan juga Lunox. Gue rasa gak bakal terlalu optimal sih. Oh ya? Iya. Oke. Kalau di link damage yang dipunya sama RRQ nggak terlalu bagus, tapi udah kejawab juga, mereka udah ada Minotaur, berarti setup mereka udah bener-bener rapi. Kalau misalkan pengen narik masing-masing satu, terus ada Minion Fury dari si Minotaur-nya, itu baru setup yang bener-bener rapi. Tapi mereka butuh damage dealer yang cukup besar di sini, tinggal dua pick terakhirnya. Iya, yeah, mereka butuh match. Lemward-nya sayangnya udah diambil duluan oleh SFI kali ini, jadi kita nggak bakal lihat lagi Lemward karena RRQ Sidina. Chou-nya bakal dikasih Chou damage ini mungkin. Ya emang, karena udah pasti kaya dari Minotaur kan. Udah pasti dan Lara Selena yang dibuang untuk band ketiga. Oke. Masih ada Harley. RRQ mungkin bakal ngeband tanknya. Karena bener-bener udah belum ambil tank sama sekali dari SFI. Gatot kaca yang dibuang. Berarti sisanya Kagura. Kagura? Ya dia butuh match soalnya. Dia butuh match. Lemon Kagura? Enggak. Kalo, top global? Kalau masih sesuai role. Jadi lo bisa aja dong, misalkan para komunitas kangen ngelihat Lemon pakai Kagura, why not? Mungkin, gitu. why not juga. Tapi sebenernya emang dia butuh match pilihan antara Harley, Kagura, atau maybe semacam Mini Sitar. Oh, Mini Sitar diambil. Masih kemampuan yang bagus untuk nge-lockdown Chou-nya emang licin banget, termasuk Kagura dengan Umbrella Flea-nya. Dan Johnson, oh ini dia yang udah lama kita nggak lihat kali ini bakal muncul. Yes, kemarin mungkin ada Natalia, lalu ada Moskow, sekarang ada Johnson, ada Balmon juga kemarin sempat keluar. Ya, ini dua burst damage akhirnya memutuskan untuk ambil dua burst damage dari Kadita dan juga Kagura. Kalau kombonya berjalan lancar, setup warnya rapi dari PSG RRQ, ini horror banget damage dealer dan juga setup combo yang dipunya sama PSG RRQ. Ya, mereka punya dua burst down dari damage-nya. Dan mereka mau bawa ini untuk
nge-push dari awal. Meskipun Triad damage-nya bener-bener ngandelin tutorial di ini berarti cowoknya. Untuk Triad damage-nya dari LRQ. So dari hasil draft nih. Yang mana? Gue sedikit LHFI. Singkat. Sedikit LHFI ya. Oke, kita bakal ngeliat apakah prediksi Anoni bakal sukses. Kita bakal masuk ke in-game setelah yang satu ini. Alright, let's go. Pertandingan pertama, pertandingan yang cukup panas hari ini, SFI melawan RRQ. Ya, ini pembukaan dan match kedua yang menurut gua nggak kalah seru dibandingkan match yang pertama bisa, tadi. Bisa-bisa lebih seru tadi. Bisa-bisa lebih seru. Iya, karena bisa, ini bisa, dua seru. Tim yang sama-sama bener-bener kuat banget. SFI lagi on a roll, dan RRQ udah kita tahu udah defending champion dari MPL, dan mereka udah masih harus membuktikan sesuatu di sini. Ya, dan ternyata Lemon menggunakan Kadita-ditanya. Dan ayam jago yang pakai lagu dari situ. Turun di bottom lane sendirian. Cukup bebas. Tapi ini kayak masih basic strategi untuk di Mobile Legends. Dimana di early bakal mengamankan buff-nya terlebih dahulu. Baru mereka colong-colong ke arah gold buff. Dan habis itu baru mereka coba buat ke pick off-in hero-hero musuhnya. Ternyata level 4 dulu mungkin. Di hero-hero penting. Percobaan hook yang gagal ternyata dari seorang Joker kali ini sudah mulai terlihat oleh Tuturu, tapi lagi-lagi hanya sebagai pengamanan ke arah gold buff-nya. Ya, diambil oleh yang jago kali ini, dan momentum yang dikit lagi untuk dapetin level 4 mungkin bisa rotasi dan cari momentum untuk dapetin kill. Harusnya di atas diambil sama siapa ya gold buff-nya? Udah hilang. Leomord mungkin? Dan ternyata instinct mid lane. Jadi kudu connect lah dua doyakin 5 damage-nya sangat banyak, jadi bakal mati kah? Bakal di take down katanya first buat jatuh ke tangan Eric, tapi Eric enggak mau berhenti. Johnson perlu tanky maybe. Ya, tadi ada setup petrify yang bagus banget buat menghentikan pergerakan sesaat. Dan itu bener-bener poin plus banget untuk ngedapetin first blood-nya. Dan Jit Kundo connect tadi yang bagus banget juga nge-lockdown posisi dari doyak di situ. Kill yang cukup mahal by the way, karena sebenarnya di early Nunox butuh untuk dapetin momentum untuk mulai dibilang cukup mahal karena yang mereka dapatkan adalah seorang Lunox. Ya. Yeah. Dan Kagura. Yang kedua, belum ada rotasi lagi yang dilakukan. Kayaknya bakal dikasih space untuk ngejar level 4-nya. Oh, hook-nya connect ternyata ayam jago terkena hook. Tapi follow-up di PC masih agak sedikit terlambat. Doyok out of position. Masih ada Brilliance Order yang dikeluarkan oleh seorang Lunox. Dan dia berhasil menyelamatkan diri. Untungnya tidak ada tumbal dari SFI Critical. Tapi turtle-nya bakal jatuh ke tangan RRQ. Ini suatu keuntungan juga. Kita nggak bisa kontes. Leomord udah siap-siap dari belakangnya. Johnson ditabrak langsung. Siapa yang dapetin? Ternyata Garita. Masih ada Lemon. Tapi Ramzunya. What? Kehilangan satu ternyata. Oh my god, satu untuk satu di area pit dari turtle yang di atas. Dan mereka mau berhenti di sini. Dapetnya satu kill lagi. Yes, ini baru keuntungan. Cuman kasihin ke aja doang. Jadi masih kutang besar buat RRQ di sini. Dapetin dua kill, satu turtle. Dan punya 1300 gold keunggulannya. Kayaknya udah mulai keluar dari zona tidak nyaman ya. Way of Dragon solo begitu aja. KJ masih di belakang, masih nungguin cukup. Tapi bisa, gak bisa. Mati duluan. Gak bisa. Ada follow up tadi, ada backup juga yang bagus banget dari seorang Johnson. Well, menyelamatkan diri dari kematian dan berhasil ngedapetin satu hero yang agresif dari PSG RRQ ini keuntungan untuk SFI Critical. Sudah mulai bisa mengejar ketertinggalan, tapi Joker di bottom lane. Kalau dikeluarin gak ngasih sekarang buat Joker buat... Oke, gak cukup ya. Tapi fight judgment. Pasti masih ada judgment, dan damage yang dipunya sama Lemon juga udah lumayan besar kali ini. Dan dia mau rebutan gold buff, siapa yang dapetin tadi? Biar selalu dipakai Phantom Steed, Ramzu, tapi di poinnya sedikit bahaya. Di situ langsung take down lagi. Ini on full yang bagus banget dari Liam. Lockdown posisi dari Ramzu yang harus mati. Wong Koko masih bertahan di atas juga, dan ini Chow-nya ngedapetin space juga lumayan. Ini bisa farming di arah mid lane karena gak ada yang jagain juga. Dan yang belum gue lihat dari tadi adalah Hellcard-nya. Gue belum melihat Hellcard bener-bener keluar untuk backup ataupun untuk ikutan war. Dia bener-bener fokus farming di 2 menit awal. Ya, dan tower di arah bottom lane mulai diinggis oleh RRQ di situ. Ada Kagura juga Kaja yang mungkin bisa dapetin kali ini, yes. Yes, gratis tanpa di defense sama SFI Critical. Dan mereka 3 hero rotasi di arah top lane. Lihat Lunox-nya maybe. Tapi terlalu susah.
betul-betul memutuskan untuk kembali ke arah mid lane 3 hero. Mungkin nge-pressure mid lane-nya sekarang. Ya, udah punya minion Fury, bakal ke Adoek. Damage dari Kaditan cukup harusnya. Lu knockdown. Kasih Niamh no problem. Di arah mid lane, Instinct Glamour Ocean yang sedikit bahaya. Mungkin bakal ketangkep kali ini. Ini masalah, tapi seenggaknya dia berhasil nge-tag Doyok dua kali. Dan ngasih nge-deal damage yang banyak banget ke Aturat di mid lane. Dikit lagi udah hancur. Jadi, RK tinggal nge-pressure dikit lagi, dapetin momentum ini. Dan mereka punya keunggulan 3000, trade antara Lunox dan Kaja, not bad really. Ya nggak masalah, dan kayak yang dilakukan sama PSG RRQ sampai sejauh ini itu bener-bener konsisten banget. Dia rapi dalam melakukan gank, dan hanya terkena counter satu kali menurut gue dari SFI Critical tadi. Yeah. Cuma satu momen doang di mana RRQ harus kehilangan beberapa pemain mereka. Akhirnya maksa SFI juga untuk kalah mid lane semua karena turretnya berhancur. Dan malah mereka melupakan di side lanes-nya, top lane, kehilangan turret sekali lagi. Dan Athena Shield udah dibikin oleh Liam. Mau cari untuk turun, gak kena efeknya, masih punya flicker ke belakang tapi dia udah kena silence. Kena silence. Dua orang. Jadi udah pakai semuanya tadi, Sun Po, Jit Kun Do. Oh, bakal dibalas sepertinya. Instinct mulai melakukan inisiasi maju ke depan sana. Judgment menunjukkan seorang Doyok ditarik ke arah turret, tapi dealing damage-nya cukup besar. Berhasil mendapatkan satu threat kill rupanya. Dan bakal mendapatkan Wong Koko. Not so fast, tapi tetap bakal dapetin. Dia awalnya gue pikir cuma mau rebutin gold buff-nya doang. Dia udah dapet gold buff-nya, lari ke arah belakang, dikejar. Dan itu momen buat langsung nge-Yindang overturn di situ, nge-lockdown satu. Dan turret damage udah cukup buat ngebalesnya. Betul, dan gue belum ngeliat ada impact yang bagus dari Min Cheetar yang bermain untuk game kali ini. Karena dua kali King's Call yang keluar kayak belum ngasih impact apa-apa gitu. Stunnya connect ke arah Joker, tapi Joker masih bisa survive kali ini. Ramzu mulai melakukan defensif ke arah mid lane. Tapi turretnya udah berhasil diambil duluan. King's Call yang keluar, tapi dalam posisinya tidak terlalu bagus. Johnson pun dari Wong Koko harus mundur ke arah belakang. Dan Kadita masih bisa untuk melipir ke jungle untuk mendapatkan buff. Iya, masih bisa calon buff dari SFI. So, kesempatan juga turtle berikutnya sekali lagi buat RRQ maybe. Dan mereka gak sadar, terlalu cepat turtle-nya. Jadi gak ada chance buat nge-contest sama sekali dari SFI, RRQ. Secure turtle-nya tuh bener-bener safe dan on point banget sih. Ya, mereka langsung commit semuanya. Betul. Semuanya kayak sepikian empat-empatnya. Gak ada yang ragu, gak ada yang langsung commit di situ. Dan maksa deck fall-nya keluar. Terlalu takut. Dia takut di belakangnya Kaya masih ada beberapa hero lainnya. Ya, ada Chow di situ juga. Tapi Chow tadi masih agak sedikit di belakang sih. Karena dia lari dari arah mid ke jungle juga. Ini bisa didapetin. Wong Koko terkena judgment, ini udah pasti bakal mati. Top lane. Liam, Minion Fury-nya defensif untuk menyelamatkan Lemon dari dua hero SFI Critical kali ini. Liam masih sendirian, flick out ke arah belakang. Lemon menunggu timing, dia masih bersembunyi di balik semak-semak kali ini. Liam cuma buying time doang. Ini bakal di-counter balik kayaknya, bakal maju ke depan sana dan berhasil mengangkat dua Ramzu. Darahnya langsung terbuang begitu banyak, kali ini masih bisa flick out ke arah belakang. Ramzu masih sendirian di bagian paling depan dan berhasil melakukan satu hook ke arah Instinct kali ini. Tapi Instinct masih bisa survive dan harus merelakan Ramzu di arah rerumputan. Dan Mini Sitar pun down di belakangnya, ada Gakura yang nungguin di situ. Dan masih ada split push yang bagus banget. Dia bener-bener paham bener kapan harus lari dan maksa Ramzu untuk ngejar. Dan Ramzu sebenarnya nggak butuh terlalu. Dia nungguin setengah darahnya, pasifnya aktif gitu kan. Dapat. Tapi terlalu jauh akhirnya. Dan Liam terlalu lama untuk take down, ngasih kesempatan buat backupnya datang semuanya. Tapi kayak strike yang dilakukan sama PSG RRQ untuk nge-distract SFI Critical tuh bener-bener sukses. Ya, kayak kepancing dua, banget. Kayak siapa ya? Tadi PSG RRQ pengen digunting. Ada satu orang yang muter dari arah jungle. Min Cheetar kalau nggak salah, muter dari arah jungle tapi nggak ngasih impact apa-apa juga. Iya, dan malah ngedapetin dua. Ambil buff sekali lagi. Dari jungle milik SFI, so dia kehilangan semua buff-nya. Dan RRQ benar-benar dalam punya momentum yang besar banget sih untuk menangin game-nya. SFI, wow, benar-benar ke outplay sejauh ini. Benar-benar mereka punya komponen game yang cukup bagus toh dengan Leomord dan juga Ipin di Helker. So, kalau mereka bisa nahan mungkin ada chance. Lunox juga sama. Tapi sejauh ini RRQ yang kuasai momentumnya bener-bener, kuasai jungle semua buff-nya. Itu yang bikin buruk juga. Oh, karena Kai's Queen 1, ada Athena Shield dan juga... Gura bakal kena concentrated energy atau Kai's Queen 4-0 loh ya, 4-0 dan dapetin 4 assist ya. Juga. Sementara Instinct udah dapetin 7 assist di bottom lane kali itu. Turun out of position. Dia berusaha untuk kabur, terkena silence kali ini. Masih ada Sun Pao untuk menuju ke arah belakang. Dan di position stick-nya hampir di ujung banget tadi, hampir kena. Cukup sakit harusnya. Dan kali ini Lunox-nya lagi tinggal. What the hell? Ini sekarang juga mati. 2 kill yang didapetin oleh RRQ di arah mid lane. Dan lagi-lagi gak ada yang bisa ngebuat PSG RRQ bertahan lebih lama di dalam area King's Call-nya. Ya, selalu ada apa ya?
kayak distraction dari kayak satu hero kayak tadi Liam di atas tuh turun di bawah maksa dua itu ngejar lama ke Radia. Dan ini cepet banget. Dan di sisi lain mereka dapetin kill. Ini cepet banget Lordnya. Dan Lord secara free, Lord pertama untuk RRQ. Dia ambil semua turtle-nya, ambil semua Lordnya. Objektifnya semua diambil juga. Sisa satu outer turret yang dipunya oleh SFI di mid lane. Betul, di arah mid lane-nya doang. Tinggal menghajar ke arah ini bidar turret-nya doang. Dan Lord pun di call-nya gak terlalu lama. Langsung keluar gitu aja, dia bakal langsung menuju ke arah top lane untuk Lord-nya. Dan dua lane sisanya lagi dirapiin sama PSG RRQ. Iya. Yeah. Mereka amankan bahwa menutupin Lord-nya untuk nyampe ke Minotaur dari Liam. Ini yang bakal jadi bait sekali lagi, dia sendirian. Masih kesempatan timnya untuk farm. Stun-nya miss tadi, digocek sama Liam. Terkena juket-juket ya. Dan Yuturo. Oke, setup-nya udah mulai rapi. Kagura bakal datang dari arah belakang. 5-man stick plus 1 Lord. Dari PSG RRQ bakal maju sepertinya Liam di barisan paling depan. Maju ke depan sana Kingskull sudah dikeluarkan Minion Fury yang berhasil mengenai 4 hero langsung. Dan di bagian belakang Wong Koko tidak bisa bergerak terlalu luas. Walaupun dia masih selamat tapi masih ada hit yang masuk dari inhibitor turret di arah top lane. Namun akhirnya Doyok berhasil mendapatkan double kill 2 hilang dari PSG RRQ. Menyisakan turun di bagian paling depan. Setup yang kurang rapi dari PSG RRQ untuk mendapatkan inhibitor turret yang ada di arah atas. Bukan setupnya sih, sebenarnya dia... Wong Koko udah mulai ngebuka duluan, King Skull langsung dipakai di arah langsung di depan turretnya. Dan itu langsung dia ada pin di situ, damage dari turret udah terlalu sakit untuk di-engage. Dikit lagi bener dapetin di turret di arah atas, dikit lagi. Kalau mereka bisa selesai itu sebelum buarnya selesai, mungkin mereka bisa ladenin. Tanpa damage dari turret mungkin bagus. Ya tapi seenggaknya nyicilnya lumayan banyak ya. Ya damage dari luar cukup sakit di situ. Sayang banget tadi kehilangan cukup banyak hero dari PSG RRQ dan mereka harus setup ulang lagi untuk segera masuk ke arah base atau nexus dari SFI Critical. Instinct masih mundar mandir dan kalau dilihatin Liam juga sudah cukup tanky kali ini. Gue udah agak males ngelihat health bar-nya dia. Terlalu banyak garis-garisnya cuy. Perbandingannya cukup nyantai, yang ini tegang, ini nyantai. Oke. Okay. Bener juga ya. Ditabrak langsung karena mid lane Instinct tapi ada ayam jago dan tiba-tiba datang Lemon dari arah jungle. Dan damage dari burst down Kanitanya. Gue gak ngerti apa dilakukan sama Wong Koko untuk stay di arah mid lane. Dia emang berusaha nge-zone out juga tank. Dia gak satu cukup tanky untuk ngelakuin itu tapi dia gak terlalu mikirin, sakit. Dia gak mikirin di belakangnya Minotaur ada siapa aja gitu. Ya dan hooknya connect tapi gue langsung gak bakal di follow up sama sekali. Masih terlalu dikit damage yang dipunyai. Bermain payung ayam jagonya, bakal dipush lagi di lane agresif dari PSG RRQ. Oh terkena, tapi gak ada yang bisa. Turretnya harusnya bisa diamankan paling gak, tinggal yeah. Sedikit doang. Ini bisa turret di atas sudah bisa diambil, tinggal fokus ke arah mid dan juga bottom lane ya. Turu. Mulai ngandangin di sini karena SFI. Gak ngasih kesempatan dia untuk keluar dan ambil farmnya. Singanya mulai dikandangin. Ya meskipun lu punya kemampuan late game, kalau lu dikandangin gak punya kemampuan farm. Pick Joker yang cukup bagus dia mendapatkan min cheater di arah mid lane. Ya. Oh my satu god. Satu kali lagi, Divine Judgment dari Instinct. Dapetin satu killnya. Dan Liam masih butuh... Sebenernya target yang paling lagi. Ideal sih. Target main itu Ramzu atau Doyok. Dan tapi kayak Way of Dragon. Hampir dapetin tuturu damage turretnya tapi gak cukup dan Ramzu. Tapi gak gue harus hilang tapi. Ditabrak langsung. Dapetin kill ke tiga. Tapi kayaknya gak bakal bisa karena Wong Koko bakal di pick off lagi. Enggak ternyata. Lebih milih untuk regroup. Dua untuk dan dua threat killnya. Bener-bener speed plus di dalam mid-tank. Kayaknya bakal dapetin turret dengan gampang ya. Gak ada yang dikasih recall di sini. Gak ada yang sadar. Gak ada yang sadar semuanya. Bukan gak ada yang sadar. Mereka gak bisa recall di momen kayak gini. Ya karena ditahan sama Wong Koko juga. Iya. Tarik hook satu kali ini. Masih cukup tanky untuk seorang Instinct, di judgment langsung ditarik ke arah belakang dan Minotaur sudah menghampiri posisi dari Hellcard-nya. Yes, dan... Tarik? Salah tarik. Coba lagi ya, koinnya masih banyak. Satu momen yang benernya awalnya bagus buat RRQ tapi malah dipanis dari turret di arah mid lane-nya. Dan benernya yang paling baik tetap Ramzu. Lo harus bisa take down Ramzu di awalnya, mungkin dengan Divine Judgment atau Way of Dragon. Ini target yang paling ideal, damage yang lainnya gak seberapa soalnya. Doyak mungkin. Dua target paling ideal yang bisa didapetin setelah itu SFI gak bakal bisa ngadain fake-nya karena damage. Output damage cuma di dua itu. Ipin punya kemampuan damage yang sakit banget tapi dia bukan hero yang bisa 5-on-5. Yang hit and run doang. Kayaknya SFI udah ngedapetin beberapa momen untuk mereka comeback. Tapi kalau kita lihat dari segi different network-nya, cukup jauh sih ini, 35 ribuan atau 36 ribu, ya, 45 ribu, 9 ribu, hampir 10 ribu.
hampir 10.000 untuk networknya dan killnya pun bedanya lumayan, 11. Yes. Dan mereka masih mau nge-pressure setiap lane. RRQ. Dan SFI kalau lo perhatiin mereka mainnya benar-benar sabar. Mereka nggak pengen keburu-buru juga. Mereka nggak pengen mancing. Mereka lebih milih untuk nungguin dan nge-counter. Hook-nya hampir aja kena ke arah insting tadi. Cukup tipis sepertinya. Masih bakal nge-pressure. Manfaatin super minion ada di top lane. Mereka bakal nge-side divide adjustment lagi-lagi. Joker minion Fury udah siap di belakangnya untuk nambahin. Dan Joker down. Maksa fight dari luar, Lemon dalam sedikit bahaya, tapi tutur way off dragon karena Ipin. Wow, itu dia meskipun Unas dapetin kill karena Minotaur yang tadi no problem. Jit Kundo connect karena dua nge-hold dua hero. Maksa Ramzu sendirian di arah belakang untuk di take down oleh RRQ. Well play, well play. Dan mereka gak mau berhenti di sini. Jit Kundo lagi connect karena dua, sakit dua banget. Kali Jit Kundo yang connect karena dua, doang yang bakal mati katanya. No. Doyok, hampir aja. Hampir aja, tapi lagi-lagi ya sampai kritikal menahan percobaan push kedua dari PSG RRQ. Ya. Yeah. Percobaan nahan yang bagus banget dari Tuturu juga untuk nahan itu Wong Koko sendirian. Ini dia. Kadita dari Lemon dapetin kill sekali lagi. Ini gue melihat seperti momen-momen ketika PSG RRQ ngadepin Bigetron. Tapi bedanya adalah, yang lagi status tertekan itu PSG RRQ. Dia gak punya komponen game juga sekarang. Agak sedikit bahaya. Chow punya komponen cukup bagus nanti damage-nya. Tapi SFI dengan ada Ramzu, Doyok dan juga Ipin di sini ngeri banget loh game-nya. Mungkin Lord yang bakal sangat-sangat dipertaruhkan di sini karena ini Lord yang kedua. Jadi Lord malah bahaya sih buat RRQ sama PSG RRQ. Oh, ini dalam bus. Ngelihat Minotaur-nya tapi dilepas. Hup, gak bakal. Hup. Bukan target yang ideal. Oh, di stun doang. Enggak di bukan target yang ideal. Terlalu lama sepertinya. Insting. Oh enggak, ternyata bakal dikeroyokin langsung. Ramzu bakal nge-cut dari sebelah kanan sana. Sebenarnya dua dan bagus banget. Yang dilakukan sama SFI Critical berhasil mendapatkan satu insting. Yang menjadi tumbang pertama. Namun AM Jago berhasil menumbangkan Wong Koko di bagian jungle. Ipin dengan darah yang cukup sekarat. Dua hilang, dua tukar dua tapi statusnya. Dan Doyok masih cukup banyak darahnya untuk survive. Tapi tiba-tiba di-cut dari arah belakang. Backstep yang bagus dari seorang Tuturu. Gue pikir udah disaster buat RRQ dari awalnya, tapi ternyata masih bisa dapetin fight. Dan ini yang gede banget kan dia dapetin Lord. Yes, 3 untuk 3 plus 1 Lord untuk PSG RRQ. Yang bikin untung banget adalah SFI terpaksa balik karena minionnya udah masuk ke arah base dari top lane. Dia punya satu super minion ini modal yang cukup bagus tadinya. Dan itu nguntungin banget ngebuat Lordnya free. Kalau enggak mungkin mereka bakal dipaksa. Oh, Visitor malah komit manfaat ini kah dan recall di quiet Tuturu. Harus kabur dulu kalau bilang silent dan deadly poison stingnya cukup sakit. Oh, ditendang Way of Dragon terpaksa dikeluarkan Joker kali ini. Dan Ipin benar-benar kritikalnya. Oh, wow. Sakit banget cuy. Nah, harusnya dia udah bisa ngambil satu turret yang ada di atas. Karena ini kesempatan yang bagus banget. Kalau dia bisa ngambil satu turret yang ada di atas, ini akan sangat-sangat mempermudah SFI untuk mengatur crowd lane-nya. Ya udah diambil, bakal ketemuan. Yeah. Aduh, nabraknya salah. Sepertinya Wong Koko bakal buying time untuk menyelamatkan Hellcurt-nya. Dikejar langsung dua orang, wave menuju ke arah Wong Koko. Oh, bakal di-take down. Sendirian. Bakal di-take down. Ini bakal menjadi tambahan poin untuk PSG RRQ. Yes, tambahan poinnya udah masuk. Seenggaknya menyelamatkan Lunox lah ya. Ya, ini Lord yang penting banget buat RRQ. Dan menyelamatkan Ipin juga. Tapi masalahnya 40 detik tanpa adanya Wong Koko, cuy. Iya, nggak ada front line ya, akhirnya. Dan Lord lagi maju ke arah top lane dan ini Lord kedua lagi. Mereka bisa pakai ini untuk dapetin di Betro di mid atau di arah bottom. Tapi bottom masih terlalu jauh minionnya jadi nggak bisa. Atau bahkan paksa fight untuk strike push. Ya kalau bisa selesaiin lebih bagus lagi di sini. Karena nggak bagus buat Game Kings kalau dipaksa keluar. Dan Lemon di posisi sedikit nggak aman di situ masih bisa pakai ultinya. Masih bisa mundur dia paksain turret di arah mid lane yang bakal hancur di sini. Jadi dia ngelepasnya nggak pengen ngotes terlalu dalam, tapi Ramzu seperti yang out of position. Well, ada Dragon yang bagus banget dari seorang Tuturu lagi dan lagi. Namun Ramzu masih bisa selamat dari kematian dan masih ada immortality juga. Second chance masih ada untuk melanjutkan war-nya kali ini. Wong Koko dalam posisi mobil ditabrakkan flick out. Dia berhasil lompat ke arah jungle dan selamat dari tabrakan Wong Koko. Ya Tuturu ngerasa pede banget tadi tuh langsung inisiasi. Tapi sayang banget nggak dapetin kill-nya. Dan shield dari Rose Gold Meteor nggak ngebantu lama kali ini. Masih punya immortality, paling nggak kepake. Dan Lemon harus mundur. Bottom lane by the way. Ini lane terakhir yang tinggal RRQ selesaikan supaya super-super minionnya ada di semua lane. Udah mau 20 menit by the way.
Yes, udah mau 20 menit game ini berjalan dan masih bisa menahan PSG RRQ hingga menit ini. Dan mulai mengejar ketertinggalan kill, walaupun tipis-tipis lah ya. Ngejarnya nggak langsung instan, tiba-tiba dapat menang wipe out. Karena kan setiap ada war pasti PSG RRQ ngedapetin threat killnya juga. Iya, yeah. Tinggal bottom. Kalau mau lebih aman lagi nanti tungguin 90 detik buat Lord, tapi itu terlalu lama, dia bisa ngandangin dulu. Dengan ngandangin meskipun SFI punya kemampuan late game, kalau mereka nggak bisa farm sama aja. Jadi sama aja nggak dapetin itemnya. Ya ini singanya udah mulai jinak kayaknya ya. Udah mulai dikandangin di arah base mereka sendiri. Ya kemampuan late game sengeri apapun kalau nggak ada farmnya percuma. Dan ini kesempatan buat RRQ untuk nanti dapetin Lord mungkin. Masih gak lama dia gak takut banget. Mungkin kalau ada satu hero yang benar-benar maju ke depan bisa pakai Divine Judgment-nya tarik ke belakang. Paksain perang di luar base-nya. Tapi itu yang dijagain sama critical. Jangan sampai ada salah satu player mereka yang offside dan tarik gak bisa terbackup. Karena yang bisa narik tuh dua orang di sini, ada Kaya dan juga Chou-nya. Nah, kalau Chou mungkin masih bisa expect. Dia setup-nya dengan Jin Kundo dulu dinaikin baru ditendang ke arah belakang. Tapi kalau Kaya itu instan banget. Jadi perlu hati-hati di situ. Dan Athena Shield sekali lagi udah dibikin oleh Wong Koko. Ngas, ini yang bikin kepanis banget dari dua match-nya. Jadi Kadita dan juga Kagura di sini bakal cukup ketahan damage-nya. Masalahnya Chou untuk dijadiin source damage utama juga gak sebagus itu meskipun dia dengan ada BOD dan lain-lain. Dia punya Rose Gold Meteor tadi untuk membantu shield-nya. Ini tetap aja. Lord resurrecting soon. Dan dia juga baru saja menyelesaikan sebuah item. Ya mungkin Lord. Manfaatin semua wave. Karena mereka udah bisa ngezoning di tiga lane-nya. Ini kalau misalkan mereka mau Lord, pasti SFI Critical bakal ngerapiin wave-nya dulu, baru dia masuk ke arah pit Lord-nya. Dan kalau emang perang di luar, RRQ harus siap untuk reset kapanpun dan ambil perang di luar, hidaukan Lord-nya. Karena perang di luar gue rasa masih ada chance buat RRQ, selama perangnya nggak di base. Dia bisa tarik satu, atau kalau Lord-nya lebih aman lebih bagus. Mungkin bisa Lord lebih aman kali ini RRQ nggak mau terlalu overcommit. Dan ngejagainnya juga jauh banget nih. Ya, dua hero nge-zone out, Kagura dan Kaja di arah mid lane. Dan dia ngeliatin Ipin, gak kasih Ipin untuk recall, gak kasih Ipin untuk kemana-mana. Oh, tapi ada mau. Oh, Johnson-nya bakal dapetin Tremon di situ. Tapi paling gak ini space buat Lord, tapi sempet gak? Gak sempet. Dia gak punya cukup damage buat selesai. Di atas bakal kontes ini, Minisiter Joker bakal sendirian di depan sana. The Judgment sudah di... Oh, belum dikeluarkan ternyata Judgment-nya. Dia gak bisa King's ngepanis ini. Sudah Ramzu keluar, Judgment-nya akhirnya connect. Tapi Ramzu masih bisa menyelamatkan diri. Satu. Oh, ini RRQ gila momentum. RRQ gila momentum. Di momen kayak gini, RRQ harus mundur dan nungguin Lemon untuk revive kayak lagi. Dan mungkin Lord-nya bakal diambil oleh SFI. Bahkan tuh di arah bottom lane, ini udah momen yang buruk banget buat RRQ. Oh my god, distraction yang bagus banget. Karena tadi gue agak sedikit yolo juga ngelihat seorang Lemon yang nahan di posisi bawah untuk ngejagain si Helcurt. Ya, dan Lord, ini nilainya besar, men. Siapa yang bakal dapat? Ingat, ada yang datang dari arah belakang juga kali ini. Kalau... Oh, Wong Koko berhasil melakukan distraction di arah jungle dari PSG RRQ. Sementara darah Lord tinggal seperempat lagi. Masih melanjutkan Ramzu kontes kali ini. Ramzu bakal kami datang juga ke depan sana. Masih ada Darkness yang dikeluarkan oleh seorang Helcurt. Sementara Lord benar-benar sangat tipis kali ini. Liam masih mengatur jarak ayam jago pun harus di zoning menuju ke arah belakang. Dan lu bisa Joker lihat Tuturu harus down dan masih ada immortality. Dua immortality bakal digunakan, satu untuk masing-masing tim. Sementara Lordnya bakal diamankan oleh seorang Kaya. Instinct berhasil melakukan snatch ke arah Lordnya. Meskipun Tuturu down finally dan base-nya cukup under pressure, maksa mereka untuk recall. Kalau mereka bisa langin recall-nya itu bagus. My god. Kalau Lordnya diambil tadi itu buying time banget dan SFI pasti bawa ke lead game. Dan ini gak bisa selesai match-nya. Dan Kaja satu kali shockwave-nya. Wow. Dan hampir itu benar-benar momen krusial banget buat RRQ. Dia harus nahan Lordnya jangan sampai masuk ke dalam base-nya. Ya, dan ini dibaca lagi. Dia punya Lordnya, dia punya tabrakan dari Lord yang bisa menangin dia fight. Tapi dia kasih mundur, Wong Koko terima damage cukup banyak. Regroup dari PSG RRQ, setup dulu King's Call di tengah-tengah dari Lord. Jadi ini ngebuat SFI Critical bener-bener galau pasti. Ngebuat RRQ bener-bener galau untuk maju ke depan. Instinct melakukan distraction ke arah jungle dan oh my lord. Masih berdiri dengan kokoh kali ini walaupun hanya menyisakan seperempat HP bar-nya. Masuk ke arah base dan sepertinya Lord bakal hilang sesaat lagi. Tapi Wong Koko bener-bener ngebuang banyak darahnya sih. Ya, dia berhati-hati sih. Mungkin mundur dulu, biarin Lord-nya mati. Dan karena yang bikin berat adalah minion wave di arah bottom lane belum nyampe. Itu yang bikin berat. Kalau barengan dengan Lord-nya, mereka bisa pindah ke bottom lane buat semuanya super minion. Ini sayangnya minion wave-nya di bawah jauh banget. Di itu mereka nggak bisa fokus ke bawah, nggak bisa pindah ke lane lainnya karena toh di atas juga nggak ada objektif juga.
Dan ini saatnya mungkin minion-minion di bawahnya udah mulai masuk. Targetnya sih ini. Selesain pelan-pelan minion di atas bottom lane. Tapi gak gampang, men. Dan King's Call dikeluarin untuk zone out semuanya. Abisin minion wave juga. Sekalian di defend. Oke, let's see. King's Call di bottom lane hanya untuk defensif ke arah inhibitor turret. Tapi di top lane, Karita sudah mulai melakukan setup. Dan judgement-nya korek mendekat sarang Joker-Joker. Masih ada kesempatan untuk melakukan pengaburan dari area-area yang cukup berbahaya kali ini. Bottomnya hancur tapi. Bottomnya hancur. Tutur dapetin. Udah triple super minion. Yes. Kesempatan buat reset mungkin. Reset. Ada yang recall juga. Ya, kesempatan buat regroup, disengage dengan rapi. Dan reset fight-nya nanti. Mereka punya kesempatan Lord ya, cuma agak lama. 110 detik, jadi... Tungguin aja sih. Gue gak tau. Selama mereka bisa alangin SFI buat farm, mereka bisa tandingin fight-nya. Tapi kalau SFI-nya bisa farm, kawarin game-nya itu bahaya. Thunder Tankon udah... Winter Tankon actually buat Lemon. Udah dibikin, ngasih mampuan survive kalau mereka benar-benar komit ke depan. Tapi kalau buat ngontrol semua laning-nya kayaknya agak susah untuk SFI critical sih. Ingat, ini 3 lane super minion nih. Yes, mereka bisa paksa infect Lord-nya selama mungkin nungguin wave-nya masuk dan mereka dipaksa balik. Itu keuntungannya kalau lu punya super minion kayak gini. Jadi, di-engage mundur dulu, biarin Lord-nya penuh reset lagi. Semakin lama semakin bagus karena SFI butuh ngirik ke belakang, minion-nya bakal ke-push. Itu yang jadi PR juga buat SFI. Gak usah sampai ke depan, bahkan kayak minion-nya udah ngelewatin dari sungainya, ngelewatin setengah map-nya itu udah pasti harus dipertimbangkan banget sama SFI untuk ngekontes ke arah Lord-nya. Ya, jadi 50 second lagi. SRQ, kalau mau lebih aman sih tungguin ini. Lebih aman banget, gak usah maksa di sini. Dan SFI pun juga expect kayak gitu. Masih sama-sama sabar. Iya, 40 second lagi untuk Lord berikutnya. Dan ini gold yang udah gak signifikan banget tuh dibahas. 47.000. Iya, betul. Oh. Udah kayak... Dari mana semua ini berasal gitu. Iya. Apa korupsi gitu. Aduh, Pak, berat juga bahasannya. Enggak. Tapi... Ini kayak game terlama gak sih? 26 menit sepanjang EPL Season 3? Pernah deh. Kayaknya King malam digital juga. Oh iya, itu juga 20 menitan. Tapi kalau ini 30 menit lebih itu udah ngelewatin menurut gue. Kayaknya harus pastiin semua wave masuk. Oh, stunnya connect. Hook King Skull, hook yang bagus menunjukkan seorang Lemon. Winter off yang sangat mahal. Itu. Oh my god, bakal dikejar dan minion Fury-nya berhasil mengenai 3. Maju ke depan sana untuk merupakan objektif menuju ke arah Nexus dan Liam. Bakal membantu untuk melakukan penyelamatan ke arah depan ayam jago mendapatkan satu Ramzu. Out of position. Winter Trancon yang benar-benar last second buat dari Lemon itu yang nyelamatin dia. Dan asalnya Wong Koko dalam masalah. Dan dapetin Doyok kelihatannya. Gak bisa ini. Oh my god, Doyok down lagi. Momen di mana awalnya buat disaster, kayaknya bisa nge-wipe, bisa selesain game-nya kali ini kayaknya. Oh gak my god, bisa. RRQ ambil game pertama. Wow. Terakhir, waktu dia pakai hook-nya, gue pikir disaster. Dia punya Winter Tanker diaktifin semua yang commit ke arah dia di saat Winter Tanker-nya aktif. Dan itu ngebalikin fight-nya. Dan Ramzu yang akhirnya ke zone out karena bang di take down Sidian, Liam dan juga Uturu. Itu Ramzu ngejar orang apa ketarik gitu? Dia ngejar orang, oh, iya, bener, tapi Liam dan juga Uturu ngalangin timnya untuk nge-backup dia. Jadi Ramzu bener-bener sendirian di belakang. Dan Winter Tanker yang terakhir yang bener-bener nyelamatin Lemon dari fake-nya dan ngebalikin fake-nya ke counter langsung. Jadi SFI. Biasanya lu nge-cut itu wave minion. Ini nge-cut defensif yang bakal dilakuin sama SFI Critical. Ya, wow. Sekali lagi ada RQ. Dapetin game yang luar biasa lagi. Yang kemarin lawan Bigidon dan kain lawan SFI. Tim yang belum kalah di match ini. Dan akhirnya nunjukin kalau mereka benar-benar defending champion di sini. Yes, jadi benar-benar tema kita New History jadian banget di MPL season yang ketiga. Banyak banget kejadian-kejadian baru yang belum kita lihat di season-season sebelumnya. Wow. Nice one dari RRQ. Game yang panas banget. Dan ini dia. Semua itemnya udah full benernya. Dan semua networknya 2 digit. Dia udah sibuk dari Liam. Udah gak signifikan lagi tunggu budget board di sini. Item jago 19.000. Dan berkali-kali emang dia punya item-item defensif semacam Ross Gold Metal dan juga Winter Tanker ini benar-benar signifikan banget buat 19.000 network yang dipunya sama ayam jago bisa buat beli ayam geprek cuy. Bahkan instinct pun oke, enggak. Dia dari awal udah langsung cukup tanky di situ. Fleeting time dipakai immortality juga cuma satu di instinct dan Liam. Wow. Dan sudah sibuk juga sih. Tapi Ipin sama ayam jago ternyata gedean si Ipin. Karena emang dari awal dia fokus farmingnya lebih luas juga dibandingkan dari ayam jago. Kalau dilihat dari ayam jago lebih fokus untuk ke arah agresif di early-nya. What a play juga.
awal yang inisiasi hook yang seakan-akan bagus itu yang membawa disaster buat SFI. Betul. Karena Wither yang aku semuanya udah tahu kok Dark Knight dipakai, semuanya dipakai. Dan satu tuh yang hit rate benernya cuman The Hulker kan. Yang cuma IP doang. Yang lain cuma dikit-dikit 89%. Doang. 620 doang damage terbaru terbaru yang ini 11.000. Jadi wow. Gue gak terbayang untuk game yang kedua ini bakal seperti apa. Dan gue rasa SFI bakal ngasih draft yang baru lagi. Mereka bakal lebih all out lagi karena mereka gak boleh kehilangan poin di sini sih. Mereka gak salah sih. Tapi RRQ bener-bener bermain di luar akal manusia aja. dan luar biasa banget bermain dari RRQ di sini. Meskipun mereka punya kemampuan late game, mereka main di Spintung, Winrod, berikutnya maksa perang di luar. Maksa ngelakuin kesalahan juga dari SFI. Meskipun itu gak bisa dibilang kesalahan gitu. Hook yang konek bukan kesalahan, tapi akhirnya ngemaksa teman-teman untuk commit. Dan pakai semua resource-nya untuk karena take down Demon. Hook itu adalah sebuah inisiasi untuk nge-tag satu yang orang. Yang aman gitu kan. Betul. Kayak akhirnya mancing teman untuk kuarin semua. Dark Knightfall dikuarin, semuanya dikuarin. Gue pengen lihat akhirin lagi, sekali lagi. Itu harusnya muncul di highlight-nya sih. Yeah. Harusnya kelihatan. Ini kayak momen di awal banget yang belum terlalu banyak pick off ini, yang dilakukan. Tapi kalau dan satu momen juga waktu Kaja Instinct Dublin Turtle-nya. Itu yang ngasih nafas banget buat RRQ. Betul. Dia momen-momen signifikan di situ. Dan ini satu yang nebeng, tiba-tiba Hellcart-nya lari dari belakang, ngibrit, dan ngedapetin Tuturu tadi. Wow, RRQ kayaknya selamat dari momen per momen krusial gitu, kayak detik. Ya, momen yang mendebarkan banget. Dan Joker yang mati di sini, tabrakan terakhir. Ini momen-momen early dimana RRQ emang unggul banget sih. RRQ awalnya karena emang unggul, mereka punya dua miss yang punya damage burstdown yang sakit banget dari awal. Wow. Walaupun pada akhirnya mereka harus maksa. Ini yang defense cukup bagus juga dari SFI. Tabrakan dari Johnson, Liam yang mau gak mau pakai Minion Fury di belakang turret. Meskipun kena 4 tapi itu di belakang turret, damage dari turret terlalu sakit untuk dihadapin. Dan dia kayaknya nerima lebih dari 3 hit turret. Jadi kayak kebuang HP-nya tuh cepet banget. Iya. Ini momen terakhir dimana mereka juga cukup maksa di sini. Dan kepanis juga. Untuk RRQ. Tapi titik krusialnya itu pertama waktu Instinct dapetin Turtle itu Turtle Lord dengan satu kali. Itu udah krusial banget. Dan setelah itu fight terakhir itu one man show loh. Iya, kayak sisanya udah ada yang gue udah mikir ini udah SFI dapetin Lordnya, ini udah buruk banget sih. Ini dia. Ada King's Call di depan situ. Dan oh itu dia. Oh my god, gue gak paham itu. Dan lu kalau tahu, kalau lu ngelihat ke arah stage-nya PSGRR kita tadi, dia langsung lepas handphone minum. Ini yang hook-nya dia terakhir tuh connect. Lemon pakai Winter Tanken langsung, pakai ulti mundur ke arah belakang dan ngebuat akhirnya fight-nya berantakan banget dari SFI. Betul, Ramzu lari kemana, terus kayak mau nge-backup juga dipotong jalannya sama PSGRRQ dan mereka ngelewatin momen di akhir-akhir banget untuk melakukan best fight-nya sih. Yeah. Padahal hook-nya udah bagus, kalau itu bisa diambil dengan cepat, gue rasa bakal beda cerita lagi. Yes. Karena tapi tadi gak sempat kekill kan? Ya, yeah, dan itu yang momen terbaliknya fake-nya akhirnya dibalikin layar lagi di situ. So what a play. Gue gak sabar buat lihat game yang kedua kira-kira bakal ada kejadian seru yang seperti apa. Karena dua match pembuka kita di hari ini benar-benar disuguhkan dengan match yang panas. Panas banget. Biasanya kita ngelihat di arah-arah akhir di dua match terakhir. Tapi ini dua match awal tuh benar-benar mendominasi banget. Di antara Lowfred dan juga The Prime, lalu sekarang SFI lawan PSGRRQ dan nanti masih ada The Prime yang akan bermain lagi untuk menghadapi Star Esports setelah ini. Ya, dan kita langsung lanjut ke match yang gue rasa gak bakal kalah seru di sini. Yes, ini game yang kedua. Yeah. Chou kali ini di-ban langsung oleh PSGRRQ. Dia gak mau ngadepin Chou. Mungkin masih bakal. Gue gak nyangka dengan menyerahkan Unox, RRQ punya jawaban yang cukup sakti di situ ya. Nge-pressure di awal dengan dua match-nya tadi. Your team is banning. Dan masih Harith yang menjadi pilihan utama untuk di ban di arah red side. Dan mungkin bakal Grok juga nanti. Masih atau ada. Atau yang ngebuang Grok PSGRRQ. Atau PSGRRQ ngebuang yang lain. Jadi Kimi, Lunox. Lunox masih lepas. Kimi masih lepas. Atau Kaja bahkan. Tapi RRQ butuh Kajanya Instinct mungkin. Dan Cloud your yang team dibuang. Is banning. Ya, berarti antara Lunox ataupun Grok yang lepas. Kayaknya mending gua nge-ban Grok dan ngelepas Lunox. Ya, Grok masih terlalu susah untuk dihadapin di sini. Mungkin bisa ambil Kaja duluan. Kalau RRQ ya, mau prioritasin Kaja. Lunox, Kimi ternyata masih lepas juga. So, first pick. Karena tadi game pertama kan Kimi-nya di-ban sama SFI Critical. Ya. Yeah.
Nah, kayaknya bakal keluar untuk RRQD di first pick-nya. Dan ngasih win rate-nya juga lumayan, 59% untuk Kimi. Di pick-nya 42 kali, benar-benar populer banget. Band-nya malah jalan masuk band kadang-kadang. Silina, ini yang ngebuka SFI chance buat kumbunya spesial mereka. Akai. Franco. Tapi nanti, gak bakal dipakai sekarang. Akai bakal diambil. Akai. Ini kada lu bilang combo yang teringat gue, Selena paling enak combo ngeliat Akai. SFA yang paling menarik ya kadang-kadang ya. Yang gak masuk akal dia pick Franco untuk ini. Jadi SFA punya strategi khusus your buat itu. Kaja kayak diambil sekali lagi oleh RRQ dan Hellcurt juga diamankan. So, pick ketiga bakal muncul kali ini untuk SFI. Leomord sekali lagi. Your team is banning. Tadi benernya peran Leomord bagus banget, cuman ya RRQ punya jawabannya, itu yang jadi masalah. Leomord masih bagus. Bakal pakai Ramzu sekali lagi mungkin. Dan band ketiga sekarang. Leomord. RRQ belum ada tank sih, PC RRQ. Baru ada Kaya doang, ya. Dia masih butuh satu lagi. Maybe Mino sekali lagi. Nggak, dia bakal di-ban dulu. Ya, banning PC emang. Dan Gushion. Gushion yang dibuang ternyata. Banning. Pertanda mungkin mau pick Tamus kah? Satu, dua. Minotaur-nya dibuang. Berarti Tamus kemudian bakal up. Orgatot untuk tanknya juga nanti. Dan Lunox akhirnya masuk pick-nya untuk pick keempat dari SFI. Sekali lagi, Tamus dan juga Lunox. Tamus, Leomord juga Lunox. Padahal Lunox kan lepas dari tadi ya, tapi gak ada yang ngamanin duluan. Iya. Yeah. Mereka punya priority lebih. Yang beda sendiri dari tim-tim lainnya juga. Lolita kah? Cukup bagus menahan projectile damage dari Lunox yang sakit naturalnya. Dan Kagura sekali lagi ternyata. Dia pilih mage untuk di early-nya. Tapi sekarang dia punya 3 damage dealer. Kimi, Hellcurt, Kagura. Ya, dan Kimi mungkin yang... Kimi tipe-tipe yang konstan, tipe-tipe yang DPS banget. Oh. Dan 2 burst down Beleric kali ini. Oh, ini yang nahan damage early dari RRQ. Ngasih kemampuan untuk nabrak juga, jadi lu bisa lebih agresif saat ya, tapi nggak bisa, dia nggak bisa berhenti untuk melakukan mobile. Dia harus benar-benar keliling juga dan ngebantuin, atau bahkan dia harus ngeprioritasin ke arah mana dulu dia bakal nge-babysitterin. Mungkin. Dan dua tanknya berarti cukup tanky di sini. Gue ngerasa untuk burst-burst damage semacam ini ngelawan Beleric agak berat sih buat RRQ juga. Benernya. Tapi let's see. Wow. Kita bakal lihat tentang yang baik lagi juga tadi. Kayaknya bakal game ketiga sih. Game-game RRQ susah banget diprediksi. Itu game yang benar-benar bisa dimainin oleh SFI soalnya yang tadi juga. Jadi kita bakal lihat game-nya seru sekali lagi. So let's go again. Bakal ada game yang gak kalah seluruhnya antara SFI melawan PSGRRQ di game kedua. Masih game kedua. Masih ada kemungkinan yang cukup besar untuk kita menuju di game yang ketiga. Ngelihat permainan SFI Critical, game pertama juga sangat menjanjikan. Yes. Liam masih bersembunyi kali ini sebentar di mid lane. Doyok bakal di backup abis-abisan. Kayaknya ada masalah kayaknya. Semuanya enggak ya. Ada masalah kita yang tadi ada. Wait. Kita tungguin dulu. Bukan, harusnya bakal di restart juga. Oke, okay, ada damage sedikit technical issue untuk match yang kedua kali ini. Bakal kita restart. Betul. Harusnya dengan pick yang sama sih. Bukan Swender ya. Bukan. RRQ menyerah ya. Menyerah. Tolong para netizen yang ada di rumah ya, dimanapun kalian berada yang sedang menonton live stream. Jadi ada sedikit problem yang terjadi di PSG RRQ, jadi harus diulang dulu untuk game yang kedua. Bukan dia nyerah ya. Ini biasanya kayak gini-gini masuk lambenya cepet nih. Ini yang kayak gini masuk lambenya cepet nih. Enggak. Emang dasar lambe ya. Tapi tungguin aja. Jadi kita masih selesaikan technical issue mungkin yang bakal ada. Gak lama harusnya. Jadi bakal draftnya juga mungkin bakal sama. Karena harusnya bakal sama lah. Yeah. Harusnya bakal sama. Karena terjadinya kan setelah pick and ban-nya atau draftnya selesai. Ya. Yeah. Kalau waktu draft ada technical ataupun ya ada technical pasti bakal diulang lagi juga.
Dan pasti bakal ngikutin rules yang udah dibuat. Oke. Okay. Salah ngomong masalah rules nih. Jadi gue diem aja lah ya. Iya. Kita enggak tahu. Ya, kita enggak tahu juga. Ntar kita bakal lihat. Saksikan aja. Kenapa kali ini udah pasti seru banget dan panas banget kayak tadi kan gitu kan. Gua, dan siapa yang nyangka gitu kan. Untuk kali ini gue mendukung SFI. Untuk match kali ini. Karena di prediction gue di Instagram gue checklistnya SFI. Gue gak ready vision sih. Gue cuma mau nikmatin match. Lu harus ngikutin kayak gitu loh. Mim. Kayak prediksi lu. Gue lebih suka prediksi. 5 match di setiap harinya yang menang siapa. Gitu. Gak usah dengan skor yang menang aja. Gue lebih suka prediksi setelah draftnya. Jadi kayak lebih analytical gitu kan. Jadi lebih enak gitu. Jadi lebih enak ya. Bener-bener real. Bukan. Kalau gue kan bukan tebak-tebakan gitu kan. Karena lu udah ngeliat. Kalau udah ngeliat tuh namanya udah bukan tebak-tebakan lagi. Ya tapi susah kan. Tetap susah kan. Lu ya, bisa gak? Itu. Itu. Ya kita bakal tungguin matchnya. Karena kalau misalkan kayak matchnya belum mulai. Lu udah prediksi yang menang siapa. Itu pride-nya lebih ke bawah. Yeah. Oh okay. Berarti lu mengamati timnya dengan baik. Iya. Yeah. Betul. Apa gitu? Yang lu amati di SFI? Ya amatin aja. Beberapa match mereka menang kalah gitu. Oke. Okay. Sama ngeliat replay-nya dikit-dikit. Oh lawan ini menang. Oh lawan ini kalah. Gitu. Oke. Okay. Mantap. Tapi gue sebenernya nunggu match terakhir sih. Gue nunggu match terakhir di hari ini. Star Wars. Ya itu juga satu highlight match juga di hari ini ya. Betul. Karena hari ini, kemarin EVO selalu main di puncak klimaksnya tiap hari ya. Jadi dulunya LRQ dan EVO juga ada di terakhir-terakhir kan. Dan kalau lo inget kayak dua minggu pertama jalannya season 3 ini untuk regular season kayak PSG RRQ selalu kebagian di last match. Dan sekarang, EVO juga berapa kali. Iya maksudnya kayak dua match terakhir dan kali ini PSG main di match kedua. Kemarin juga early juga ya. Di awal-awal Cukup early. Yang berapa ya lawan Aura yang cukup mengecewakan 4. Mungkin buat fans RRQ. Gue lihat juga ada kecewaan luapan-luapan gitu kan. Ya betul banget. Ya, karena okay. Karena gak ada yang ngeprediksi juga gitu. Ya, lo ngelihat Aura lawan PSG RRQ terus tiba-tiba RRQ kalah 0-2. Kalahnya 0-2 soalnya. Kalau misalkan kayak 2-1 dan segala macamnya itu kayak oke, okay, mungkin ada beberapa misplay dan segala macam. Ini 2-0 langsung tuh udah kayak ya, bener-bener ada trouble yang terjadi. Meskipun beralasan kalah atau kalah poin gak didapetin. Tapi tenang ini long season. Jadi chance-nya adalah benernya itu 4 besar lah. Maksudnya juara gak juara mungkin hadiahnya bakal beda. Tapi yang penting 4 besar lu upper bracket masuk di playoff-nya. Dan lu punya chance buat juara dari situ. So let's go. Kita balik lagi untuk endgame-nya. Untuk pertandingan kedua antara PSG RRQ melawan SFI. Yap. Dan bakal diulang. Tadi, sekarang udah gak diulang lagi ya. Iya, jangan susingan diulang. Jangan diulang ya. Mulu dong. Jangan. Dan udah mulai berkumpul kali ini di arah mid lane. Seperti biasa, clean wave cepet-cepet terus lari ke arah jungle. Ya, cari double party dari arah buff mungkin cepetin. Ada Lolita yang udah ngebantuin buff-nya juga di arah bottom di situ. Dan Ramzu kayak agak sedikit kerepotan untuk ketemu Helker di awal-awal. Ditusuk sudah bokongnya. Dari arah belakang, masih ada heal juga dari Ramzu. Dan kayaknya agak sedikit pas lagi. Oh my posting. God. Sakit banget itu. Cukup ngide tapi it's okay. Paling maksa Reomart buat recall maybe. Itu tes mental banget. Tes mental di awal-awal. Ini Helker rasanya kayak gimana. Udah ya? Instinct langsung mati. Tes di arah top lane. Satu hero terpick dari PSG RRQ Instinct yang ditumbalkan. Dalam kontes gold buff-nya. Ya. First blood kali ini dapetin oleh SFI. Dan jadi model yang bagus untuk memulai match-nya. Oh, hero kok naik ke depan, tapi tenang. Joker-nya belum ada Hurricane Dance-nya. HD-nya belum ready karena masih level 2 juga. Oke, dan perebutan kelomang di sini cukup ketat. Reset sekali lagi hero dilempar-lempar. Belum ada target di situ. Dan Drake udah dapetin gold buff-nya di daerah bawah ternyata. Rotasi betul. Karena mid-in tadi. Dan di atas diikat langsung. Wong Koko juga udah mulai melakukan rotasi. Oh, ini bahaya buat PSG RRQ. Lu lihat reset pergerakan. Lu lihat pergerakan yang dilakukan sama SFI Critical. Kali ini Doyok bakal masuk-masuk ke arah turret yang pertama. One man down lagi. Ayam jago yang terculik di arah atas. Ya, dia mau ping nge-pressure dari awal. SFI mau main aggressive. Dia gak mau ngasih kesempatan RRQ untuk main kayak tadi. Dan kali ini Liam. Dan Doyok dapetin gold buff-nya yang kedua. Oh, oke. Okay. Ini bakal ngebuat dia semakin rich pastinya. Jadi ya, turun hampir aja. Dan tipe hosting dari Lemon. Dapetin kill sekali lagi. Kill pertama dari RRQ. Tiba-tiba ada rotasi yang rapi banget dilakuin sama PSG RRQ. Dimana gue juga gak sadar tiba-tiba ada Helcurt di arah top lane. Dan untungnya Selena sempat ngedapetin satu trade lagi. Instinct. Dan turun juga dalam masalah guys. Terlalu low di arah top lane. Gak bisa recall. Gak ada kesempatan sama sekali dari SFI yang main bener-bener agresif dari early. Wow. Dan kontrol yang dilakukan sama SFI Critical setelah mereka
ya bisa dibilang kayak ngontrol top lane. Tapi RRQ sekali lagi ya, siapa yang bakal dominate? Telnya masih bisa dominate oleh Lemon meskipun dia harus mati di situ. Yep. Dan Liam katanya bakal jadi korbannya, masih punya shieldnya. Masih bakal apa kabur ke belakang turret, tapi gue gak yakin dia cukup blast. Oh. Enggak karena ternyata. Bakal korek satu, tapi gak bakal survive. Nature Shield pake Woko, kok mungkin bisa mati sih kalau kayak gini? Yes. Dan Liam masih bisa flicker ke arah belakang. So, dia terlalu maksa banget untuk mendapatkan kill ke arah Lolitanya. Liam masih bisa selamat, malah ngasih dia satu kill gitu. Iya, yeah, dan Dark Knight Fall. Itu kayak hal yang gak harus dilakukan sebenarnya tadi. Mungkin kalau dapetin kill mungkin bisa, tapi Liam buat a play. Berhasil lolos terakhir dengan flickernya juga, dan semua yang dipakai untuk nge-kill dia gak berhasil. Tiga kill untuk seorang Selena ini modal yang bagus banget untuk ke arah mid game karena akan mempercepat progres itemnya dia juga, dan bisa dibilang bahwa dia ngedapetin space yang cukup banyak juga dalam farming di arah atas. Biar dan Ero dibuka terus ngecek tiap bus yang ada. Gitu dan abis hal trap nih. Pastiin farmnya aman nih Pin, bakal rotasi mungkin dari situ. Ingat, Akai sekarang udah level 5, dia udah ada Hurricane Dance-nya berarti, dan Ramzu Phantom-nya langsung dikeluarin gitu aja. Judgment menuju ke arah seorang Joker, tapi Joker masih bisa lompat harusnya. ABC row-nya miss, dan Hurricane Dance defensif dari seorang Joker. Kalau tadi row-nya kena cukup, mungkin bakal bagus banget. Arrow. Tapi kali ini Darko sudah dikeluarkan, Joker berusaha untuk menyelamatkan diri dari kematian, tapi di bottom lane. Bottom lane masih cukup rapi, dan mid lane-nya SFI mulai melakukan press ke arah turret-nya. Tapi masih bisa di defense sama Instinct. Ya, sayangnya dia udah gak pakai AoE defense judgment lagi untuk narik dan ngelock dia di dalam turret. So, dia reset lagi. Diambil lagi sama Ipin. Gila, ini kalau dihitung kayak 4 gold buff pertama tuh dikontrol semua sama SFI critical. Dan maksimum charge dipakai tadi nature shit. Dia mau agresif kayak Wong Koko harus mundur. Turtle resurrecting soon. Dan tetap berikutnya. Lihat sih, tetap pertama udah jatuh. Dan Hurricane dan segala poin dari Liam. Bakal di take down kah? Liam masih punya shieldnya tapi gak cukup untuk buat nahan damage dari Lemon. Dan dua bahkan hilang. Ayam jago terkena solo kill di arah top lane. Ya, ini momen yang buruk karena Turtle baru aja respawn. So, maybe SFI bisa paksain di sini untuk ambil Turtle-nya. Lemon dengan udah masuk. Sangat bebas. Lemon udah masuk, Lunox udah datang juga. Lemon udah ngitain belakangnya, udah siap untuk kontak oh, The Joker. Joker. Oh, di posisi mestinya miss. Seenggaknya dia bisa tahu posisi musuhnya di mana. Iya. Yeah. Dia dapat visionnya, dia bakal lebih untung untuk melakukan Turtle dengan sangat-sangat safe. Kehilangan hero sebelum Turtle respawn itu bukan hal yang bagus sama sekali. So, RRQ sedikit kepanis untuk mid game-nya. Si Google kain dipegang oleh SFI. Gak cukup banyak. Dan RRQ masih bisa comeback dari game ini. Gak bisa bilang ketinggalan juga sih bermain. Masih mau amankan farmnya masing-masing SFI. Ambil gold buff sekali lagi dari Ramzu, Kimi dan juga Kaja ke arah bottom lane. Ada Kagura dan Lolita, 4 hero di situ by the way, Instinct. Simpen divine judgment-nya. Mungkin bakal tungguin sampai 2 hero-nya lain nyampe. Oh! Tapi terlalu lama. Terlalu lama dan Ramzunya selamat. Dan dia ngedapetin gold buff-nya juga. Udah dipakai tadi juga. Gagal Luffy dan so RRQ. Ini malah ngasih space ke arah SFI critical buat ngambil turret yang ada di atas gak sih? Ya akhirnya karena kegagalannya. Dan Helcurt, Lemon gak terlalu berani untuk defense sendirian. Oh, Instinct masih berusaha buat ngeganggu kali ini. Judgment-nya belum ready lagi. Joker bakal ketemu. Masih ada speed up yang bisa ditambah sama Instinct. Mereka masih mau pressure. RRQ. Wow. Ada Joker itu sendirian. Itu kan target kan terlalu gampang by the way buat RRQ itu nangkep di situ. Tapi sama-sama disiplin sih, takut untuk ambil fact, gak mau terlalu komit. Dan mereka respect masing-masing kemampuan lawan untuk nge-counter. So, dari mau agresif kah? Instinct. Hurricane Dance dipakai. Bawa ke belakang tuh masih punya flicker tuh kembali ke dalam belakang area yang aman. Sama-sama kayak gitu. Hey, nabrak ternyata kudanya. Sabar, tenang. Tadi matanya ditutup, sekarang udah dibuka, Pak. Nggak berhasil tembus ya. Turtle resurrecting okay. Ini baru objektif yang gede. Siapun yang mau ambil bisa row, masih bisa save ternyata. Jangan ada yang kehilangan hero sebelum turtle. Joker bakal lompat, enggak ternyata. Dia cuma ngelempar cairan bambunya doang. Dicek lagi ke rabusnya, gak nemuin siapa-siapa, bottom lane-nya bakal di set up. Turtle yang ketiga berarti. Ya, RRQ dalam momen yang gak punya kontrol, yang cukup kuat menabrak di situ. Turtle ketiga di match ini dan dua kali turtle untuk SFI. Sebenernya kalau lu mau kontes kayak gitu,
hero-hero yang nabrak kayak Leomard, Beleric itu yang paling kuat. Sedangkan Kimi kayak konstan banget, nggak bisa aku punya kekuatan nabrak. Hellcurt juga hit and run tipenya. Jadi tipe-tipe yang hindarin fight cuma nge-burst down, lari lagi. Sementara jadi nggak bisa kontes gitu kan. Kayak hero-heronya barbar semua. Iya. Dan sudah mulai keluar kali ini, Ipin berhasil kabur dari kematian. Insting pun gagal untuk melakukan judgment. Tapi seenggaknya mereka bisa ngelakuin secure ke arah turreting yang ada di atas. Dan Kimi perlu hati-hati di sini. Dia sendirian. Buff-nya bakal diamankan kaitannya oleh SFI. Dia sendirian soalnya, kasihan. Dia punya Thunder Tranquil dari Goyo. Joker. Oh, terkena juke. Awas, ada Liam. Dan ada Hurricane Dance dari seorang Joker. Ini masih bisa ditarik sama Instinct. Cukup waktu kah Leomord ini datang seolah air? Nggak berani. Nggak cukup waktu kaitannya untuk nge-burst down satu hero kayak gitu. Ya, tapi seenggaknya pancingan yang dilakukan ngebuat Kimi-nya dapat farming di bottom lane. Ya, paling nggak dapet space dikit. Yes. Lebih meskipun bisa sedikit paranoid juga karena dia nggak berani maju lagi. Ya, jangan jauh-jauh, semuanya udah mulai hilang lagi. Kalau tadi masih bisa dikontrol ataupun bite war-nya tuh bener-bener terjadi, nggak cuma ngintip-ngintip doang ya. Itu baru ngasih space ke arah Kimi-nya. Tapi pasti Kimi-nya bakal galau antara dia dapetin space farming-nya untuk di farming-in bener-bener atau dia harus datang ke tempat war untuk ngebantu. Ya, turu. Masih sama-sama takut. Banyak aksi tapi nggak ada kill, karena emang sama-sama ragu untuk benar-benar commit semuanya. Dan RRQ nggak punya kemampuan nabrak dan maksa fight-nya. Instinct di voice-nya sedikit bahaya. Dark Devil dipakai secara defensif untuk ngasih kesempatan Instinct kabur. So, AK-nya di belakang juga dari Lemon. Harus mundur ke arah belakang. Berarti, no, ada Sian di belakangnya. Yang siap dengan Abyssal Arrow. Gak bakal korek, tapi Lemon. Udah nggak punya tempat kabur kah? Kimi dapat kesempatan buat dapet. Ini malah space. Saya sekali lagi, tapi mungkin Lemon bakal mati kali ini. Terlalu banyak hero yang ngetiarin dia. Tapi di satu tukar satu. Iya. Di sisi lain pun mereka dapetin Ramzu, so not bad. Gak bagus-bagus amat, cuman juga gak buruk-buruk amat. So, masih cukup imbang dari keduanya. Dan buff-nya udah up. Oh, diambil oleh Ayam Jago. Bottom lane-nya sih, konsisten banget kayak yang dilakuin sama PSGR RQ untuk maximum charge. Oke. Masih bisa survive ternyata Wong Kokonya, walaupun tipis banget darah dia. Iya. Ini momen yang masih udah selamat, masih bandel lagi gak pulang. Masih gak setengki, dan ini momen yang menegangkan banget buat keduanya. Terutama SFI, dia gak boleh kalah di sini. Tapi RRQ kelihatan banget, mereka mainnya lebih sabar dibandingkan game yang pertama tadi. Ya dia di awal soalnya punya dua match yang di game sebelumnya. Kali ini dia punya Kimi, emang dihitung match juga, tapi dia punya sisi marksman yang juga butuh farm. Gak bisa terlalu agresif kayak tadi. Wow. Turu. Dan semuanya nurunin tempo gameplaynya. Mereka gak ada yang main buru-buru, mereka bener-bener main sabar. Liam. Beri yang pingin Liam, halo Liam. Dia masih menunggu momen sepertinya. Dan Kagura pun bakal mundur ke arah belakang. Dijuk langsung dan langsung ada yang melakukan recall dari seorang berhasil Kaya. Berhasil. Itu tipis terakhir, banget, men. Detik terakhir. Itu tipis banget. Okay. Hampir ketangkep di situ Instinct, tapi gak masalah. Kenapa gak ada hit yang dilakuin tadi ya? Gak sadar. Gak tau lah ada hidup di situ. Tapi dia udah masuk ke dalam rumput ya tadi? Iya. Gak expect aja. Jadi itu benernya 2 detik terakhir banget dari Instinct untuk bisa kabur. So, itu momen-momen yang menggemaskan sih. Gila, men. Dan Ramzu kali ini Phantom-nya udah mulai dikeluarin, terkena silence. Dua orang di bottom lane bakal dihajar balik sama seorang Ramzu. Lemon. Terkena silence kedua kalinya dan bakal ada follow up dari arah belakang. Dua kira melakukan Kimi backup kali ini. Kimi juga bakal dikejar Ramzu, miss dalam melakukan spam skillnya. Tapi di arah mid lane, ada Hurricane Dance dari seorang Joker masih berlanjut. Sepertinya kali ini Beleric mulai maju dan membantu ke arah mid lane. Dua hilang kali ini. Juga bakal mati. Tiga dan double kill untuk seorang Doyok. Ini tapi Lord yang cukup free untuk SFI Critical. Tapi di Kimi dapetin solo kill karena Ramzu, main blunt juga. Jadi serang langsung lu punya carry yang bakal nge-carry lead game, lu dapetin kill yang cukup besar juga di situ. Meskipun mengorbankan tiga. Tapi AM jago, bukan di posisi yang bagus untuk kontes. Harus mulu abyssal trapnya udah connect, perlu hati-hati di sini. Hidang overturn. Gak bisa kabur kalau kayak gitu. Hellcurt-nya nge-follow up-nya terlambat juga. Winter Dark dipakai out. Gak, tak pas timing-nya gak masalah, termati. Sempet tungguin. Sempet pengen ngegocek di situ kan. Ya, Winter Dark-nya udah dipakai dua ditungguin, tapi masih dalam durasi yang aktif, jadi gak connect dia di point sticking-nya. Tapi gak masalah. Kill tetap kill, Ipin. Dan selalu hati-hati Instinct, punya defense judgement-nya bakal dipaksa pakai Brilliance Order-nya untuk kabur.
mundur. Agak berat sih sebenarnya kayak ini ngebalikin keadaan seperti yang di game pertama. Di game pertama PSG bener-bener unggul dan di game kedua SFI bisa ngebalikin keadaannya. Dan ya, mereka Raymond bener-bener try hard untuk ngajak PSG main di game yang ketiga. Raymond ke arah BOD keduanya. Dia udah punya satu BOD. Pingin bikin satu BOD lagi untuk Helcurt dan bisa nge-supply damage. Split pushnya bakal parah juga nanti. Kalau SFI lakuin kesalahan dengan kemampuan push semacam ini, dia bakal kepanis parah. Udah mulai kelihatan sih, tapi nggak ada yang mancing war. Semuanya cuma ngintip-ngintip visionnya doang. Lord bakal datang dari arah top lane juga. Ya, sudah mulai bergerak. SFI udah mulai ngedorong semua wave minionnya. Mid lane dulu yang bakal di-take terlebih dahulu. Kali ini Lordnya bakal masuk ke arah atas. Midnya bakal di-setup sama Wong Koko. Masih bingung mau ngincer yang mana. Sementara Lord akan hancur dengan sangat cepat. Karena ini adalah Lord yang pertama. Ya, dan mereka memanfaatinya untuk dapetin turret di dalam mid-lane. Tapi nggak bisa ya. Masih bisa clear wave-nya. So, lebih aman. Turret di dalam bottom lane. Semua outer turret yang punya ARQ udah habis. Jadi ini masalah juga. 5.000 gold untuk SFI critical dan ARQ ketinggalan. Tapi ketinggalannya nggak jauh-jauh banget tadi. Oh, kelihatan. Halo, Joker bakal dikejar sepertinya terkena stun dari Liam. Masih ada Beleric yang ada di arah lane mid. Jadi kayak PSG ARQ masih mikir, oke ini kita hajar atau enggak, kita hajar atau enggak. Ada Beleric di arah sana. Oke, dilepas gitu aja dan lagi-lagi bakal melakukan setup minionnya untuk di-push langsung ke arah 2 atau bahkan 3 lane yang dipunya sama PSG ARQ. Yes, dan mereka benar-benar ngandangin ARQ sekarang, dibalikin cara ARQ yang tadi dan SFI gak mau ngelepasin game-nya, mungkin tungguin Lord berikutnya buat lebih aman. Dia perlu hati-hati sekali lagi dengan Divine Judgment. Kalau lu aspek defensif ya, lu punya Divine Judgment ditarik ke belakang, itu poin yang berat untuk diambil. Fight-nya Liam, aman. Gak bakal dikejar dia. Terlalu tanky juga dan masih agak lama buat ngebunuh dia. Ya, tapi Tuturu gak bakal bisa kemana-mana nih. Sepertinya Basi ada backup untungnya dari seorang kaya. Dan Lemon out of position di bagian depan. Masih ada Akai tadi Hurricane Dance keluar. Belum bisa menarik siapa-siapa. Instinct juga belum melakukan judgement-nya. Wow, gue cukup surprise gak ada korban jiwa sama sekali dari situ. Lemon gue pikir udah mati, tapi Dark Nightfall masih bisa lompat ke belakang juga. Masih belum beraman. Dan lagi-lagi masih harus nunggu semua skillnya kereset lagi untuk SFI critical. Ya, yang bakal tungguin di sini. Pingin gangguin aja. Tapi akhirnya gak bisa lanjutin farmnya. Dia perlu Kimi-nya untuk lanjutin farm. Perlu Haircut-nya untuk lanjutin farmnya juga. Dan Lord tinggal 45 detik lagi. Gak tinggal, masih lama bener. 45 detik. 40 detik nih, jangan tipu-tipu lah. Iya, tadi 5. Tuh, lihat, sekarang 36. Iya, terserah lu lah ya. Dan kayaknya bakal ketahuan instingnya, tapi dia masih bisa mundur kali ini. Belum ada judgement, belum ada Hurricane Dance. Hanya sekedar mengintip dan mengamankan area dari Lordnya. Ini cuma baik time sih, karena dari SFX critical mereka pengen split push. Darkness Knight-nya keluar, Liam-nya di take down begitu saja. Oh my god, kehilangan Liam kali ini dari PSG RRQ. Ya, Lemon untungnya masih bisa selamat dari kejadian Ramzu juga. Dan harusnya udah bisa ngambil Lord sekarang. Lord resurrecting soon. Ini dilema juga sih. Itu kontes berat untuk fight di luar karena tabrakan lu lemah. Paling bagus kalau Helcurt-nya bisa split push. Paling tapi, bagus tuh. Tapi wave-nya jauh banget. Wave-nya jauh banget. Jadi kalau kontes juga salah juga di sini. Bisa kepanis. Jadi dilema banget buat ARQ. Mungkin lebih baik lepas dan lu reset fight-nya. Kalau ngide gak susah juga. Nyipin, habis Laro-nya udah keluar kali ini. Lord tinggal sedikit lagi dan berhasil diamankan oleh Leomord. Mereka berusaha, cuman kalau nggak ada momentum ya mereka nggak bakal paksain. Karena emang berat banget di sini. Yang paling bagus kalau Helcurt-nya udah bisa situ. Tapi minionnya jauh banget, jadi Helcurt nggak bisa. Lemon harus balik sekarang dengan recall. Terlalu berat sih, dan ini, kayak gitu. Ini Lord kedua, udah lumayan alot darah Lord-nya. Dan SFI nunjukin dominasi yang cukup bagus kali ini di game keduanya. Mereka udah punya Lord, mereka udah tinggal reset pack-nya, tungguin Lord untuk keluar dan ambil mungkin satu build threat nanti. 5-13, beda kill-nya lumayan lah ya, nggak sejauh game pertama. Game pertama sih jauh banget nih. Awalnya kayak gini kalau nggak sebut lagi. Nggak, tadi langsung jauh soalnya. Langsung bedanya 9-11. Bukan 119, itu kejauhan. Dan kayaknya bakal di setup nungguin Lord-nya sampai ke depan bibir dari inhibitor turret-nya.
Doyok juga bakal nge-setup di arah mid lane. Sementara bottom lane bakal di-setup sama Belerick dan juga Selena. Gila. Tiga lane setup, instinct out of position tapi nggak berani di-pick. Nggak berani di-pick karena dia masih memikirkan backup yang berbahaya dari ultimate-nya Lolita. Ya, Eno nggak connect juga, jadi masih bisa kabur. Ini, this is it. Tiga lane push dari SFI Critical. Lordnya sudah mulai maju, gua rasa bakal kehilangan ini. Bitter Turret sudah mulai hilang. Ayam jago didorong arah belakang, dia masih bisa kabur kah? Nggak bisa ternyata. Kasurannya di take down begitu saja. Dan mid lane dari Selena benar-benar objektif menuju ke arah ini. Bitter Turret. Abyssal Rune-nya memang miss, tapi kali ini dua super minion sudah dipunya oleh SFI Critical. Dan lagi bakal kehilangan instinct kah? No, lompat ke depan. Instinct gak bisa. Ini gak bisa kayak gini, gak dan bisa. Lemon, ya. Hanya menyisakan Tuturu saja, the last man standing, dan wipe out untuk SFI Critical. Wow, RRQ belum bisa ngejawab di game keduanya. Apa dan... gue bilang, ini pasti bakal game ketiga. Iya, iya. Dan RRQ harus kalah di game keduanya kali ini. Ya, kita bakal beristirahat sejenak nanti sebelum kita menuju di game yang ketiga, tapi ya, ngasih kesempatan pemainnya untuk apa sebenarnya yang dilakukan sama RRQ sampai ngebuat mereka main lagi di game ketiga. Kehilangan momentum kah atau draftnya? Kalau draft menurut lu? Saat draft, SFF punya kemampuan nabrak yang bagus banget dan Leomart dan Belerick. Okay. Itu jadi untuk kalau lu punya draft yang bisa nabrak kayak gitu, ambil Lord, ambil Turtle dan lain-lain, jauh lebih untung. RRQ butuh hit and run dari Helcurt. Dan semuanya itu kayak gak bener-bener komplit nabrak juga. Jadi kalah secara objektif, kalah secara total di awal, SFF main rapi banget. Dia selesai game dari Lord juga, RRQ gak bisa nabrak sama sekali karena line up-nya bukan untuk nabrak. Dan akhirnya RRQ dimanfaatin gitu objektif demi objektif untuk SFI. Dan ya Ipin emang sakti banget yang dapetnya 13.000. Ya, dia sendirian. Pelan-pelan pasti gitu kan. Pelan-pelan tapi pasti dikala tiga orang lainnya ngebantu ke atas untuk ngedorong Lord. Sampai Lordnya masuk ke deket Nexus dan di mid itu bener-bener konsisten banget sih menurut gue. Dalam dia melakukan push, kayak strategi yang dilakukan sama SFI di game yang kedua. Itu bener-bener outplay banget dibandingkan game yang pertama. Ya, dan kita bakal lihat juga terakhir-akhirnya. Apa yang terjadi bener-bener untuk game keduanya. SFA yang cukup menunjukin dominasi. Momen mana yang paling lo inget yang ngebuat RRQ ini kehilangan momen dan ngebuat mereka harus main lagi di game yang ketiga? Untuk game ini benernya kayak apa ya? Kayak bukan momen per momen, tapi kayak bener-bener SFA rapi banget nunjukin dominasinya. Ini juga salah satunya dimana benernya Helcurt udah berhasil dapetin Lord lagi, Turtle. Tapi ketangkep juga di situ, cukup mahal. Dan Raymond yang gak bisa kemana-mana kali ini di arah sisi lainnya. Berik Leomord Akai itu tipe-tipe yang benar-benar mantep banget untuk lu tabrak-tabrakin buat fake, maksa fake by the way. Dan Lolita yang gua rasa nggak ngasih benar-benar apa ya impact secara draft ya nggak ngasih benar-benar impact yang bagus sesuai untuk yang dibutuhin oleh RRQ. Ya, dan mereka cuma bisa ngindarin, mereka kayak SFI nabrak-nabrak RRQ kayak berusaha menghindarin fake-nya gimana pun caranya supaya nggak ketangkep. Meskipun goldnya sama gitu, mereka kalah secara kemampuan untuk benar-benar head on fake-nya. Karena kalau diperhatiin dari yang barusan tadi, kayak Lemon ngebuang darkness-nya hanya untuk menyelamatkan si Kagura tadi, sama Kayanya. Terus pas udah di belakang, giliran si Lemon yang diselamatin sama si Kaya yang dipakai sama Instinct. Jadi kayak mereka gak masalah ngebuang ultimate skill-nya untuk nge-backup hero point yang mereka punya. Tapi kayak itu adalah hal yang dilihat sama SFI Critical untuk nge-counter. Oke, ultinya gak ada, kita bakal maju, kita bakal counter balik lagi. Karena mereka gak ada ulti nih, mereka cuma punya dua skill sisa doang. Okay, kita bakal break sejenak sebelum kita melihat game yang ketiga karena kita kasih kesempatan untuk playernya agak mendinginkan kepalanya dulu kan. Diskusi apa? Diskusi salah dulu gitu. Salahnya di mana termasuk dengan manajer ataupun coachnya. Ya. Kita bakal balik lagi nanti. Kita bakal balik lagi nanti. Jadi buat kalian yang sedang menonton live stream jangan kemana-mana. Kalau mau ngambil cemilan jangan lama-lama. Okay, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. We'll be right back.
Yes, dan kembali lagi tentunya untuk menyaksikan game ketiga di MPL Season 3 Indonesia Regular Season antara SFI Critical yang sedang menghadapi PSG RRQ, di mana PSG RRQ dipaksa untuk bermain satu game lagi oleh SFI Critical. Ini kenapa ya? Dua game gue nge-cast di awal-awal selalu mendapatkan yang tiga game. Asik kan tapi akhirnya. Tapi asik emang. Asik banyak hiburan buat kita untuk nonton. Betul. Ngasih banyak hiburan juga buat. Ngasih kesempatan buat yang nonton di rumah buat. Ya. Selama matchnya seru gak masalah. Tapi kalau matchnya gak ada kill sama-sama. Gue ngeliat kayak game kedua tadi menurut gue pribadi kayak agak sedikit pasif karena temponya tuh kebaca banget. Karena RRQ juga ngindahin fight, SFI bikin nabrak, cari mundur tapi gak mau terlalu hati-hati, gak mau terlalu maksa gitu. Temponya tuh lebih kelihatan kebaca di game yang kedua dibandingkan game pertama. Kalau game pertama tuh kayak siapa yang pengen naikin temponya tuh kayak balap-balapan. Ngambil momennya tuh mereka balap-balapan. Kalau ini kayak lo aja nih ngambil temponya gitu. Kayak menyerahkan tempo gameplaynya tuh ke musuh. Yes, dan kita bakal tungguin game ketiga yang harusnya gak bakal kalah seru kali ini. Harusnya gak bakal. Yang bakal nentuin siapa yang ambil poin penuh. Bukan poin penuh, udah gak ada yang siapa ambil poin penuh kalau di sini. Gak dua poin. Ini cuma bisa ngambil dua atau satu. Ya, dan SFI akhirnya malah mikahan sekali lagi ya. Yang tadinya. Betul. Dia sebelumnya cukup perfect juga bersama dengan Onyx dan Aerowolf gitu kan. Tapi kita lihat RRQ, defending champion, orang yang diharapkan banyak orang juga untuk menangin. Gak cuma game ya, turnamennya bahkan. Betul. Sang Raja. Wow, oh, ini jaket barunya kayaknya. Leh UG itu. Boleh lah satu ya. Beli. Gak apa-apa, kan tinggal dateng kan mereka punya offline store. Jadi bisa didatengin kapanpun. Nah, gampang lah, deket kantor kok. Woi, duit banyak ya. Aduh, Pak. Belum nih. Dan kita bakal ngeliat juga persiapan dari kedua tim. Kayak kalau dilihat SFI lebih tegang dibandingkan dari PSG RRQ. Atau emang mukanya gitu kali? Mukanya gitu, lu udah mulai main fisik ya sekarang? Enggak, mukanya muka tegang maksudnya. Enggak, lu udah mulai main fisik sekarang, enggak bisa gitu nih. Jadi kan mukanya Liam juga santai kan? Enggak juga. Itu muka santainya dia loh. Ya oke, mukanya gitu kan? Enggak salah juga benernya. Yang mukanya gitu, jadi enggak bisa disalahkan. Okay, kita langsung daripada kita makin ngaco, kita bakal lihat juga in game untuk game yang ketiga. Ini muka stres apa tegang? Oh, kalau ini udah mulai tegang. Oh, kayak okay. Game kedua tuh masih bisa senyum-senyum. Sakit tapi. Iya, semoga lekas sembuh. Team is banning. Kayaknya datang kayaknya. Oke, okay, Kaja kali ini buang. SFI nggak pingin ngadepin Kaja yang udah dua kali ngadepin yang dipakai oleh Instinct tadi. Betul. Yang dua game berturut-turut ya. Yang your annoying dan sempat nge-steal. Nge-steal Snage Lord-nya. Itu Lord ketiga. Itu benar-benar titik darah terakhir dari Lord. Dia tiba-tiba datang entrut hilang. Iya. So, tapi masih enggak ada yang berani buat ngelepas Harit. Gua masih menunggu kayak waktu itu kan lagi ngetrend di band tuh Harit Kimi. Iya. Nah, sampai akhirnya ya okelah lepas dulu Haritnya, kita coba dan segala macam. Mulai sering muncul di pick bahkan, dan kali ini kembali lagi ke arah band. Lunox juga mulai menuju lagi ke arah band. Gua ngerasa untuk Kimi dibanding Lunox, gua lebih prefer ngadepin Kimi berarti. Lunox, terlalu sakit juga di early sampai late game-nya juga di situ. Silina sekali lagi maybe. Yes. Untuk SFI. Salah satu hero yang mereka andalkan. Your team is picking. First pick Silina. Akai terbuka, Chou. Chou juga kebuka. Iya, Akai Chou. Your team Helcurt is picking. Maybe. Lagi maybe. Dan lagi. Tapi mungkin mereka butuh prioritaskan tank. Enggak juga sih, Kaja udah di band. Karena pilihan tanknya tuh masih lumayan sih, masih ada Minotaur, masih ada Lolita Kimi juga. Masih ada. Kimi, dan gua rasa kayak Lolita yang diambil sama PSG RRQ tadi kayak bukan pilihan terakhir sih, kayak option terakhir antara Lolita, Hylos dan segala macamnya di luar Johnson ataupun Balmon ya yang pernah keluar. Ya tiga. Oh, no, enggak diganti. Gushan. Gushan dan juga Leomord yang udah keluar. Oke, dia punya tiga damager yang cukup lumayan. Ya, satu burst damage dari Cushion juga bisa bagus banget buat SFI kali ini. Dan pick ketiga untuk RRQ. Ini kayak bakal morak-morandain banget sih. Harus waspada banget sama Chou-nya. Karena kalau ngelihat kayak Chou sama Akai yang lebih bandel mana, kayak lebih bandel Chou daripada Akai. Mungkin dua match sekali lagi bisa bagus. Serius, Lee? Harley. Maybe satunya Kagura atau Kalita, maybe. Mungkin. Karena masih kebuka juga kalau nggak di ban ataupun di pick sama SFI. Iya. Dan Minotaur yang dibuang. Your team Ini malah kayak mempersempit
Dia nggak mau ngasih chance tank buat mereka juga. Iya, tapi dia nggak mau ngasih chance juga buat LRQ ambil. Karena mereka belum ambil tank sama sekali. Dia ban Minotaur, LRQ surely ban satu tank lagi Beric yang dibuang. Maybe DG? Siapa yang di counter? Gak ada CC di sini. Kalau DG buat SFI mungkin. Iya, maksudnya kayak buat SFI dia ngambil DG-nya. Karena lumayan banget. Mungkin counter Chow dan juga Akai, DG. Dengan adanya Time Journey, tapi... Kita bakal lihat. Dua mids kah? Cloud. Dia pengen main lepas. Lebih aman. Your team is picking. Main safe. Iya. Main safe. Dia gak mau dia ngewaksain 2 mid. Ini udah jelas banget kayak Harley sama Cloud itu dua typical hero yang punya damage besar. Tapi dia bener-bener harus menjaga jarak. Dan ada ya, Lolita lagi classic, yang sudah di-mark. Classic Franco Silina. Ini udah kayak signaturnya SFI keluar semua. Iya, kalau dia benernya lu ban Silina ya. Franco gak bakal keluar. Dia komboin di satu lane dua hero ini. Franco Silina di satu lane dan annoying banget emang. Hero yang kena, hooknya kena biasanya. Iya. Pilih salah satu. Dan bakal ada aduh hook. Gatot kaca DG. Gak jadi, dan DG-nya ternyata lebih tertarik untuk diamankan dan gak jadi lagi. Dua miss. Not bad benernya. Untuk pressure di early kayak tadi. Harley Kadita, Harley Kagura. Masih galau dan akhirnya yeah. Galaunya hilang. Lo lebih suka pick yang mana dan menurut lo siapa yang bakal win? Karena kan lo kan prediksinya setelah draftnya muncul nih. Bentar. RRQ. RRQ? Oke, gue SFI biar seru ya. Ya. Lucian bener punya mapan yang bagus untuk incer Cloud yang di belakang, tapi... Tapi lo harus pikirin ke Ditanya juga. Ya kan, Dita biasanya kalau lo lawan Gushen udah pasti winter turn, kan? Udah fix, dia lompat ke belakang, Degrido mau masuk, Pak Akhifin. Ya, dan lo harus pikirin Harling-nya juga. Jadi, kayak tiga hero yang dipunyai sama PSG RRQ ini susah banget buat tipik off. Yeah, so... Kita bakal saksikan keseruannya, seperti apa nanti berjalannya setelah yang satu ini. So let's go kali ini untuk pertandingan penentuan pertandingan ketiga dari best of three antara SFI melawan PSG RRQ. Oh, dan Sina udah biasa siapin trapnya untuk ambil buff kayaknya dan bakal pingin cepet untuk rotasi dari situ. Dan tutur malah sih pusing mainin analognya, kanan kiri puter-puter. Untuk karakter gak bisa pusing ya. Kalau karakter bisa pusing jalannya sempoyongan semua pak. Diputerin gitu. Belum ada war yang terjadi sih, masih klasik. Dan ini sebenarnya kayak dua sisi mid lane ya. Oh, hero connect tapi gila, hook ya. Combo yang bagus dari SFI critical. What a nice play, baru mulai loh. Baru itu mulai. Itu dia. Hooknya panjang banget cuy. The classic SFI. Classic combo lah. Dan tangkap satu. Yang luar biasa, hook sekali lagi. Again? Hook again? Dua kali dan Instinct. Berbahaya kali ini. Tapi untuknya Instinct masih bisa menyelamatkan diri dan dia harus menggunakan flickernya terlebih dahulu. Flicker. Itu dia. Oh my god. SFI. Tapi dia gak mau berhenti poker tick. Pakai hook yang gak bakal connect. Kayaknya nakutin posisi dari Ayam Jago. Yang harus pakai space escape ke belakang. Ipin bakal di pressure juga. Mereka akhirnya harus fokus karena bottom lane. Ini dua combo yang... Betul. Ini combo yang horror banget sih. Ini combo emang, yang horror banget. Emang classic SFI punya combo Franco. Enggak, masalahnya yeah. Itu combo yang sering mereka pakai. Dan yeah. Harusnya udah mulai kebaca. Dan kayak masih ada yang kena dan belum punya antisipasi pasti untuk menangani combo dari SFI critical. Bingung caranya juga. Dan kali ini Ayam Jago lah posisi yang bahaya. Oh, Degrinya bakal dikejar. Masuk semuanya. Oh, what? Dan terpisah gak tuturu kali ini. Dan gak mati. Dia gak mati, dia masih survive. Tinggal secuil lagi darahnya ke pleset pisang juga hilang itu sebenarnya. Dan akhirnya dibunuh, tapi dia udah dapetin 2 kill dulu ke arah Ipin dan juga oh Doha. Dua klub utamanya. Jadi not bad buat Ayam Jago yang di-dive benernya oleh Gusion. Tapi dia survive dari situ. Tapi itu yang diunggulkan karena emang tadi ngedive-nya terlalu dalam. Dia bener-bener masuk ke dalam turret-nya dan wow. Yeah, yeah. Buying time sih. Ya, 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 iya, salah jalan. Dan Joker yang di-take down tadi. Ada polisi, Pak. Nggak pakai helm tadi.
Jadi ya manuvernya jauh banget sampai ke arah Nexus ya. Wow. Dan Docker Wongkoku pinarik. Hampir so hampir. Close. Enggak kerasukan Dendi kali ini. Yes, enggak kerasukan. Enggak ada Dendi di sini, Pak. Enggak ada Dendi di sini. Ada yang kerasukan kemarin. Oh iya. Ada yang kerasukan ya? Kerasukan Dendi. Kerasukan. Hero enggak bakal connect kali ini enggak. Tahun berapa, Pak? 2013. Kerasukan, bukan orang ya. Tahu. Top lane-nya bebas sih. Ini gara-gara bawahnya horror banget dari SFX Critical. Ini malah ngasih space ke arah Leomord-nya. Dan sekali lagi Leomord bakal di masih belum pancingannya Hakai Hurricane. Hurricane enggak perlu karena dalam posisi cooldown juga Hurricane Dance-nya. Yes. Ini bisa ngedapet yang satu Joker-nya di takedown 3-2 menit yang ketiga. Di game ketiga. Di match kedua. Hah? Wongkoku masih iya benar. Masih di bottom lane. Tesi combo dia enggak mau berpisah dari pasangannya yang di bottom lane. Kayak kemanapun pergi akan selalu bersama. Jadi ngeri banget bottom lane-nya ini. Cloud yang harus ngadepin itu semua. Dari itu turun. Masih bahaya. Dan dibantu dengan insting akhirnya ke bawah juga untuk mengatasi semua masalah dari sampai harus setup 3 orang di bottom lane untuk mengamankan core mereka farming. Ya. Yeah. Rotasi lagi ke arah mid lane mungkin. The Cloud yang mulai pindah karena terlalu tertekan di situ. Dan kayaknya ini hanya sekedar pancingan, ngebuka vision untuk mengamankan turtle yang pertama. Karena belum ada yang menuju ke sana, hanya sekedar nge-scout doang, intip-intip manja doang. Ya. Yeah. Dan bakal di top lane dicek semuanya, semua sisinya dicek sama PSGRRQ. Kayak bakal direlain dilepas. Dan karena mereka pengen manjain bawahnya dulu mungkin. Ya karena turtle di bawah, itu kenapa mereka paksain bawahnya. Tapi tetap aja. Belum mulai engage ke arah turtle kali ini SFI udah baru. Udah mulai ke arah turtle kali ini Wongkoko juga sudah mulai melakukan setup-nya sementara Doyok bener-bener menjaga jarak. Dia enggak pengen offside. Dan kali ini insting belum dikeluarkan. Tendangan mautnya. Dapat satu Selenanya Tuturu yang berhasil diamankan. Mereka biasanya ngedapatin satu hero point yang dipunya sama PSGRRQ. Dan gua pikir totalnya di-set di tetang enggak. Jadi masih bisa dilanjutin kali ini. Oleh SFI hero-nya connect. Hook. No hook. Oh my god. Terpick off ayam jago di sana. Dia expect space escape-nya. Dia tahu dia punya flicker dan langsung di-take down. Instinct dalam posisinya cukup bahaya juga. Dia benar-benar sabar buat tunggu momennya loh. Oh my god. Insting bakal takut dengan hook-nya. Aduh. Hurricane Dance menangkap satu tapi gak ada follow up. Akhirnya Lemon datang menuju ke arah mid lane kali ini. Memberikan burst damage tapi Insting darahnya cukup tipis. Dan Joker masih bisa melakukan hit dengan sangat-sangat bebas. Instingnya down. Wongkoko masih selamat dari kematian. Namun Tuturu berhasil mendapatkan Joker. Finally berhasil mengejar ketertinggalan kill. Dan Wongkoko juga berhasil mendapatkan 1-2 untuk 2 threat kill di arah mid lane. Bener. Disini yang bagus juga dari Tuturu tadi, dapetin double kill. Masih modal dia yang udah mulai ke Shadow tadi ya kan. Dan akhirnya dia udah mulai kembali ke dalam game saat ini. Ini playernya yang kerasukan Dendi apa? Sebenernya main games juga satu ngadepin ini kan, Wongkoko. Maksudnya dengan Franco ini meskipun hook-nya gak kena ya. Lu gerakan lu jadi aneh akhirnya. Demi lu masuk ini kayak kanan kiri gitu kan. Gak bisa. Karena bisa demi ngindarin hook-nya juga. Iya akhirnya jadi... Main lo jadi nggak tenang tuh, harus was-was kan. Dihantui arwah Dendi gitu. Tapi Instinct ditendang, Way of Dragon solo bertukar impin. Kali ini masih bisa meng-counter dan bakal datang hook. Belum, masih ditahan. Set up push ternyata dari PSGRRQ menuju ke arah bottom lane. Arrow-nya masih bisa digocek, hook-nya miss dari Wongkoko menuju ke arah katapult ternyata. Atau bahkan diincernya memang ke arah katapult. Enggak lah, dan Hurricane Dance ngelak posisi Wongkoko akhirnya. Buying time. Buying time buat di top lane. Ya, dan dia kehilangan turun itu cukup besar juga di situ. Dia ngebuang waktu untuk ngasih space ke atas dan ke arah mid lane. Karena dengan begini jungle yang dipunya sama PSGRRQ udah bisa di-secure sama SFX Critical untuk di posisi atas. Dagger sekali lagi pingin dapetin satu kill lagi. Banget. Oh my god. Perih banget Doyok main pisaunya. Mereka rusak semua gerakannya dari gara-gara hook-nya ini. Dan RRQ masih bakal takut Doyok yang bakal kerajit Kundo. Way of Dragon bakal dikuain Doyok bakal mati kali ini. Cloud dari Tuturu akhirnya dapetin kill-nya. Dan ini kesempatan maybe. Gue gak yakin sih. Tapi bisa, oke. Okay. Memang ada yang tahu Liam bisa ngezoom out juga dan turtle untuk arah RRQ. Satu keuntungan yang cukup besar banget kali ini. Zero, miss, set up dari SFI juga agak terlambat. Dan Liam masih di belakang.
gambar panda di atas pala itu kalau kena cairan bambu ngeselin ya. Ngeledek gitu kayaknya. Dan Ipin yang udah ngedapetin gold buff. Oh, dia mau ngambil buff jungle-nya tapi ketahuan Wicked Dance dipojokin, ada fall up lagi menuju ke arah sana. Kali ini Ipin masih bisa selamat dari kematian dan set up gagal dari tim BSCRRQ. Ipin selalu punya connect, malah harus menumbangkan Lemon di arah jungle dan hook yang bagus. Namun Akai masih bisa lompat diam, berusaha untuk menyelamatkan diri dan bakal dikejar Abyssal Arrow-nya miss. No, tidak mengenai siapa-siapa. Cloud pun dari Tuturu berhasil mendapatkan Ramzu di arah mid lane. Tapi kali ini Ipin mendapatkan kill tambahannya. Hook larinya. Miro dia panik banget. Gak bisa. Dia benar-benar bingung karena... What? Dia mati dulu sebelum hook-nya connect. Hook-nya udah connect tapi langsung mati dia tadi. Ya, dia mati dulu. Dia tek. Terus mati. Dia mati. Gak sempat tarik. Gak ketarik. Ya udah. Oh dan my god, tapi insting prediksi hook yang dipunya sama Wong Koko bener-bener bagus banget, sumpah. Nah, ini cukup bahaya. Mundur ke belakang dulu, Doyok. Ketat sekali lagi di Zugan game yang gold-nya ketat, kill-nya ketat. Di tiga game berturut-turut, dan kayaknya bener-bener gak ada yang bener-bener unggul antara SFI melawan RRQ. RRQ punya kemampuan game yang bagus kayaknya dengan adanya Tuturu di Cloud. Dia lebih aman, dia tahu. Cuma tetap aja, SFI ingin manfaatin momentum kali ini untuk nge-pressure sekali lagi. Nih, kayak SFI punya crowd control-nya, tapi mereka belum pengen objektif ke arah turret-nya. Mereka masih pengen bermain pick off, dan sampai kapan mereka pengen nge-pick off kayak gini. Yeah. Karena kalau momennya kelewat dan PSCRRQ bisa nge-mirrorin kondisinya, ini bahaya buat SFI critical. Ingin cair Ramzu insting di belakang dengan Jit Kuno-nya, tinggal satu step lagi untuk knock up di Ramzu, memutuskan untuk oke, okay, I'm done. Buying time. Dia tahu. Dia tahu udah pasti mati soalnya. Betul. Dan dia buying time untuk ngasih space dan gak jadi ternyata di reset. Abyssal Arrow-nya connect kali ini Akai. Hook-nya di block tadi. Apa out of range ya? Kayaknya out of range deh. Dan karena tadi arahnya udah bener-bener lurus. Arahnya udah bener-bener lurus tapi gak kena. Hook-nya bakal connect ke arah instinct. Di arah turret masih bisa punya Shunpo untuk mundur ke belakang. 10 pisau cuy. Tinggal masukin, oke enggak. Nggak ngasih dealing damage yang cukup besar. Masih nungguin momen kali ini, mid lane-nya bakal dipush. Lemon langsung menuju ke arah tengah dari turret yang pertama dan berhasil Instinct mendapatkan turretnya. Instinct pun berhasil terpick off, satu hilang ditukar oleh satu turret di arah mid lane. Worth it? Not bad. Jadi kali ini RRQ bakal mundur dulu, reset fight-nya. Belum punya kemampuan untuk ambil Lord di momen kayak gini. Mungkin kalau dapetin 2 atau 3 kill mungkin baru. Tapi mereka nggak bisa tabrakin untuk paksa Lord sekarang. Dan Harley di arah bottom lane ketemu Gushan juga di situ. Harley-nya bakal mati kah? Jam jago. Mati. Udah pasti bakal mati. Dan so... Oke lagi kali ini. Satu untuk satu, Doyak juga mati tadi. So, masih oke. Okay. Ternyata masih fine lah. Di dodge. Di dodge gitu aja. Dan mid lane-nya Gatot... lagi ngetem kayaknya. Nunggu angkot dia. Nunggu panggilan. Nunggu angkot. Ramzu, tiba damage yang banyak banget. Kayak Blazing Dot bakal dikuain, tapi ada Wong Koko yang nge-hold posisinya. Dan Hurricane Dance mungkin lebih dapetin kill karena Wong Koko aja. Gak salah. Yang penting kayak Ramzu-nya selamat. Karena ya kayak di match yang dikeluarkan Ramzu bener-bener dibutuhin banget. Pakai Hunter Golden tuh kabur. Oh, yang... bisa larunya connect. Tapi Instinct masih pengen untuk mendapatkan curiannya ke Joker, tapi gagal. Masih gagal, masih out of position untuk menendang ke arah belakang. Saatnya untuk Lord kah tanpa adanya Wong Koko mungkin yang annoying banget tadi, tapi... 3 detik lagi bakal hidup. Dan Lord pertamanya. Oh, Abyssal Arrow-nya connect Tuturu yang kena begitu aja, tapi ingat kombonya nggak masuk. Kombonya nggak masuk karena Wong Koko masih berada jauh di bagian belakang. Baru aja hidup di situ. Ya, dan SFI kayaknya bakal main lebih sabar lagi. Mereka bakal buying time dulu, mereka bakal nungguin Lord-nya keluar dan ngehabisin Lord-nya duluan. Karena hanya, oh masih ada dua turret di luar base. Mid dan juga bottom lane. Dan Akai masih di atas, semuanya masih menyebar. Tungguin Lord-nya tuh nyampe mungkin. Dan sebenernya RRQ punya komponen game yang susah banget tuh dihadapin dengan adanya Cloud. Jadi, SFI masih butuh tangan. Siapa bakal dipick? What? Prediction-nya bagus banget, bertukar seorang Instinct. Wong Koko bener-bener bisa melock satu tapi orang, namun dia masih bisa survive. Namun dia bisa survive. Gila, itu prediksi yang bagus banget dari Wong Koko tadi. Ya, tapi, dan Liam Hurricane Dance langsung kasih kemampuan Instinct untuk kabur.
Jadi masih ada chance. Dan Lord right masih bisa dikontrol sama SFI Critical. Gila men, Wong Koko sih. Sakti Mandraguna. Harus pakai picker. Out of range sepertinya. Dan harus menahan Joker sepertinya keluar dari posisi defensif timnya. Dan ini harus regroup dari PSGRRQ. Mereka udah gagal dalam melakukan dua kali setup dan mencoba masuk ke arah inhibitor turret-nya. Jadi mereka harus lebih bersabar lagi, mereka harus regroup lagi. Yes. Masih nungguin, Hook masih ditunggu-tunggu kali ini. Tertarik satu, tapi Joker. Harus pakai Avatar Guardian, nggak cukup kah? Tapi Doyok dapetin satu. Ada satu yang tertinggal di bagian belakang, Instinct ternyata tadi. Instinct yang terculik. Hook-nya connect lagi, Liam. Hurricane Dance defensif kali ini, Ipin terdorong. Dia masih bisa lompat keluar dari arah base. Tapi Liam bakal terus-terusan dikejar. Hazeline dari seorang Doyok dengan gashiannya. Double kill. Oh my god, 4-man down duet, dari PSGRRQ. Dan Joker mendapatkan tugas terakhirnya, wipe out ke arah PSGRRQ. What a nice play dari SFI Critical. Dia selalu membuka dengan hook-nya dan itu kerusak banget formasi dari RRQ. Jalannya godek terus jadinya dia. Iya, akhirnya jalannya jadi aneh gitu. Dan hook-nya benar-benar luar biasa banget dari Wong Koko di sini. Dan ini langsung dibalikin, dia pengen dapetin inhibitor turret langsung di arah mid lane. Yep. Ini bakal bisa langsung strike push. Oh enggak. Seenggaknya dia bisa, wah mau nyolong dua enggak bisa. Gue bilang, gue kira mereka pengen nyolong dua, tapi ternyata di atas masih ada turret kedua, di bawah bahkan masih ada turret pertama dari PSGRRQ. Seenggaknya mereka bisa ngebalikin keadaan sementara ini. Dan ambil reset dulu fight-nya, ambil farm dulu. Masih dalam gold yang cukup imbang berarti. Dibalikin gitu aja gue dari RRQ dari untuk SFI. Gila, counter yang bener-bener bagus dari SFI Critical. Mereka bener-bener bisa bersabar dan menunggu momen mereka untuk menjatuhkan tim PSGRRQ untuk fight yang terakhir tadi. Ya. Yeah. Dan wow, ini cukup tegang di sini keduanya. RRQ butuh untuk hati-hati. Digu pelan-pelan. Farm pelan-pelan mungkin fight di arah Lord nanti yang bakal hidup 40 second lagi. Jadi main turunin tempo kali ini. Pelan-pelan tapi pasti, Pak ya. Iya. Yeah. Dia punya kemampuan nanti bakal bisa paksa fight juga dengan Lord. Tapi mereka seenggaknya harus bisa ngincer turret pertamanya dulu sih. Kalau ini nggak bisa mereka SFI ambil, ya, buat ngontrol laning-nya akan sedikit lebih susah. Karena yeah, wave minion-nya nggak bakal ngapus jauh banget gitu. Gara-gara masih ada satu turret yang ada di bottom lane. Request backup. Mereka udah request backup di sini, nggak tahu Lord-nya bakal aktif. Let's go. Dan Instinct yang bakal push di arah bottom lane nge-distract semuanya supaya gak bener-bener fokus sama kontes di sana. Akai dan Kadita udah siap-siap. Apa tau gue dia bakal connect satu turun. Hook-nya juga connect. Oh my god. Dia tahu. Itu timingnya bagus banget sumpah. Dan ini kematian sebelum Lord-nya up. Jadi ini kerugian besar banget buat RRQ. Kalau Lord-nya diambil. Mereka bisa ambil Lord. Lu gak bagus kehilangan saat hero persis saat Lord-nya respawn. Dan ini hero yang punya damage besar. Iya. Satu hero tapi cukup krusial di sini buat RRQ. Gila, Wong Koko benar-benar ngejagain banget. Ini benar-benar annoying banget yang dilakukan sama Wong Koko. Sementara Lord keduanya bakal dihajar langsung bottom lane. Chow, dia berusaha untuk nge-distract dengan melakukan push ke arah bottom lane tapi kayaknya bakal bodo amat dari SFI Critical. Hurricane Dance defensif sudah mulai ofensif kayaknya bakal keluar dan Lord-nya diambil oleh PSGRRQ. What a nice play. Dua kali timing snatch Lord dari PSGRRQ. Liam memang mati tapi Leon masih bisa kabur dan bisakah? Way of Dragon proteksi, Divine Gentleman ke Lemon, Lemon bakal mati finally. Dan RRQ masih harus kabur. Tapi itu bener-bener buying time banget. Mereka harus bisa nge-secure Lord-nya sekarang. Jangan sampai jarak Lord-nya terlalu jauh. Wow. Lord-nya udah berhasil ditanganin. Kayak mereka bakal regroup sejenak untuk lebih mengatur komposisinya pada saat maju. Oh my god. RRQ dua kali snatch Lord di satu series match. Ya, Liam udah langsung buka Hurricane Dance-nya. Dia izinkan buka jalan buat Lemon buat masuk nih jalan. Gue bukain semuanya. Sky Blue. Dan recall-nya sukses. Leomord sendirian yang tertinggal. Dia berhasil ngambil gold buff yang ada di atas juga. Oke, selamat sudah gold buff-nya di atas. Gak bakal tercuri oleh PSGRRQ. Dan sekarang bedanya kill 10. 22-12. Ini networknya gak menggambarkan sama sekali. RRQ network keuntungan cukup jauh banget. Farming dari cloud nih. Ayam Jago udah punya concentrated energy, punya magical life steal kali ini. Untuk survive juga nanti.
Ini bad move sepertinya Lemon. Oh, Winter Rancor. Oh, what? Winter Rancor masih nyelamatin dia. Dia masih bisa survive sesaat saja. Dan totally dia selamat, dikejar langsung sama Doyok Lemon. Tapi ini ngasih waktu buat Liam nge-backup. Oh my god, masih ada. Sekali lagi, Immortality bakal dipakai, tapi Doyok kayaknya nggak bakal bisa kabur kah? Liam? Perlu hati-hati Lemon buat ikut ngejar. Oke, nggak masalah. Doyok bakal mati harusnya. Liam, oh Lemon mundur, nak. Oh enggak. Wow. Dan Koko. Di atas sudah mulai terpancing sebenarnya. Sekali lagi Winter Trunken yang pas banget memakai yang tadi dipakai oleh Lemon. Nyelamatin dia maksa agresif. Jit Kundo connect kerah dua. Nyelamatin Tuturu di situ yang udah pakai Immortality-nya. Tapi Tuturu tetap mati. Ditabrak kudanya. Yes. Ditabrak. Tuturunya down. Hook lagi-lagi di arah Liam yang gila. Untungnya masih ada Hurricane Dance-nya. Keluar langsung dipojokin. Didorong ke arah belakang. Joker lompat lagi akhirnya berusaha menyelamatkan diri kali ini. Flick. Menuju ke bagian depan dan masih gagal. Tapi masih ada hook yang bagus mendapatkan Liam kali ini. Di jungle terjadi fight, namun insting dikejar sama Ipin dan mega kill untuk seorang Ipin. Dua hilang dari PSGRRQ, sementara Liam masih berusaha untuk menyelamatkan diri. Hooknya memang miss, tapi masih ada phantom dari seorang Ramzu. Wah, cukup up and down di sini. Naik turun untuk fight-nya. Hardy masih kejar kah Ramzu? Punya phantom charge, phantom stormy dipakai, tapi nggak bisa terlalu jauh. Punya basic escape juga dari Hardy. Dan Lemon. Nabrak tembok. Harus mundur. Lemon. Oh, dipasang trapnya. Okay. Lemon. Masih mau main-main. Lemon. Masih mau main-main. Mancing-mancing. Arrow. Nah, tapi gak ada hook. Terlalu jauh posisi Mongkoko-nya tadi. Dan Minion Wave ini masuk. Dia mau paksa dengan Avatar Lobo. Dia masuk ke depan. Are you sure? Dapetin Lemon di situ. Dapetin Tuturu juga. Oh my bisa god, Ramzu. Mendapatkan kill-nya hanya menyisakan ayam jago untuk melakukan defense, namun untungnya insting sudah kembali hidup kali ini. Juga dengan Liam. Dia masih bisa nge-reset, dia masih bisa nge-regroup sekali lagi untuk SFI. Hook-nya, perlu hati-hati di sini. This man. Kalau gue jadi SFI, gue bakal set up ke arah bottom lane-nya dulu. Karena ini bakal ganggu banget. Ketika mereka tetap ingin fokus strike ke arah mid untuk menyelesaikan game-nya, minion yang ada di bawah itu gak bakal maju terlalu jauh karena masih ada satu turret pertama dari PSGRRQ di bawah. 20 detik lagi untuk Lord juga, dan ini kesempatan, chance-nya. Ingat, ini Lord ketiga, cukup tanky. Dia butuh buying time buat Tuturu maupun Lemon untuk sampai ke areanya. Dan sebentar lagi di spawn, Instinct. Seriously, Jit Kundo dan juga Sunpo masih bisa kabur. Resurrecting soon. Hook-nya ke Liam sekali lagi, dia masih bisa lompatkan. No way, Liam! Gak bagus kalau mati sebelum ini, wow. Gak bagus. Sekali lagi, mati di momen yang krusial. Bukan masalah kill yang kecil karena dia support. Tapi momennya krusial banget karena fight karena Lord di sini. Dan ini bakal susah banget untuk PSGRRQ melakukan snatch yang kedua untuk game ketiga ini. Mereka harus benar-benar sabar dalam melakukan setup. Atau bahkan mereka harus bisa buying time. Doyok bakal maju ke depan sana. Tuturu bersimensi yang cukup besar dan hilang. Wong Koko mendapatkan kill yang sangat mahal kali ini. Wow. Lord, gue rasa bakal free. Kandita di belakang, Lemon mau ngide sekali lagi. Let's see. Apa yang bakal dilakukan? Ramzu bakal ngecek out position. Kali ini bakal belok ke sebelah kanan. Lemonnya tertangkap, sudah terlihat begitu saja. Insting bakal maju ke depan sana. Lord yang sungguh tipis. Dan kali ini diambil oleh seorang Leomord. Tidak ada snatch untuk yang kedua kalinya. Namun berhasil menumbangkan satu Doyok yang ditumbangkan begitu saja. Insting masih berusaha menyelamatkan diri. Kali ini bakal di backup sama seorang Akai dan Ipin. Mendapatkan kill-nya yang sangat bagus. Ayam jago tertake di arah jungle. Ya, Harley nggak bisa survive dari situ meskipun cepat pakai Winter Tankion. Mereka pengen kelarin. Mereka pengen kelarin sekarang juga. Hook. Itu benar-benar annoying sih, Hurricane. Belum ada ternyata, masih dalam posisi cooldown. Ramzu bakal buying time di bagian paling depan untuk mengganggu penyelamatan Way of ini Dragon. Bisa. Oh, tapi Ipin berhasil mendapatkan satu walaupun tertrade satu untuk satu di arah base milik PSGRRQ. Lord sudah mulai maju ke bagian ke arah Nexus tanpa dihalangi apapun. Nah, ntar Guardian bakal connect ke dua orang dong, bakal maju lagi kali ini. Sementara Instinct bakal ngedistract di bagian paling belakang. Arrow-nya connect ke Lemon, dan Lemon terhenti sejenak. Terlalu banyak halangan untuk nge-hook juga, dan kali ini nggak bisa nge-hook dengan bagus. Untungnya masih bisa dikontrol Lordnya. Lordnya masih bisa dikontrol, kali ini Instinct bakal maju ke depan untuk menahan maju push dari SFI Critical. Mengincar Joker, tapi Joker masih cukup tanky. Dan di bottom lane, sudah kehilangan satu inhibitor turret juga. Hanya menyisakan satu inhibitor turret yang ada di arah top lane. Hook. Yang sedang dikontrol oleh seorang Wong Koko. Dimain-mainin, okay. Instinct. Karena dia punya trik tadi, ada topinya udah taruh di depan. Jadi kayak buat ngejuknya bakal gampang. Jadi kayak Wong Koko bingung dia pengen ngehook atau enggak. Sebenernya kalau langsung kena langsung di ulti juga masih bisa ke catch mungkin.
bakal di-reset lagi fight-nya. Udah hidup 5-5-nya kali ini, tinggal fight bener-bener all out sekali lagi. Ini bener-bener last push sih menurut gue. Siapapun yang menang dan ngedapetin wipe out di fight ini, itu yang bisa ngekontrol gamenya. 22 menit, 23 menit kali ini. Oh, harusnya digigit. Guardiannya miss. Gak kena siapa-siapa, tapi kali ini Ramzu bakal ngeroyokin ayam jago. Ayam jago gak bakal bisa kemana-mana. Harley-nya down. What a nice kill dari SFI Critical. Berhasil menangkap satu trigger yang dipunya dari PSGRRQ. Dicokot langsung, Tuturu gak bisa bergerak kemana-mana. Tapi dia masih punya immortality. Bakal terjadi fight di arah inhibitor turret bawah yang sudah hancur. Tuturu masih bisa mundur ke arah belakang. Namun belum ada yang tumbang dari SFI Critical. Dan mereka bakal melakukan regroup, set up ulang lagi. Tidak ingin terburu-buru untuk melakukan end game-nya. Wah, dan masih desperate banget. Tapi SFI sangat-sangat disiplin tiap kali ambil fight-nya. Dia gak mau overcommit, dia gak mau paksa cari kill. Dan RQ udah pancing dari tadi. Gak ada yang mau maksa dari sama sekali dari SFI. Mereka sangat disiplin. Masih mau nunjukin dominasinya di sini. Di belakang. Mau nunggu sekali lagi kan, gitu. Masih nunggu. Itu cowoknya bengong. Lagi update status kayaknya. Masih nungguin pelan-pelan cuy. Gak ada press yang terlalu berlebihan dari SFI Critical. Mereka bener-bener menjaga jarak amannya juga kali ya, ini. Liam, hook-nya memang miss. Ada Hurricane Dash defensif. Guardiannya connect ke arah satu orang. Instinct terdiam dan ngebuat Liam bingung mau bergerak ke arah yang mana. Tuturunya bingung mau nge-kill yang mana. Tapi kali ini terjadi war. Ramzu harus mundur ke arah belakang. Tuturu bakal mengincar Ramzu terlebih dahulu. Kali ini bakal backup sama seorang doyok. Backup yang bagus dari SFI Critical. Namun belum ada yang bisa dipulangkan ke arah base. Doyok. Masih ada immortality. Bakal tungguin. Ini bakal mati. Doyoknya down. Harus regroup dari SFI Critical. Mereka gak bisa maksain. Dan dua hilang dari SFI Critical. Ini momen untuk PSGRRQ tentunya. I don't connect. Ini harus mundur. Wong Koko gak boleh ter-take di sini. Gak connect. Miss. Dan trapnya juga gagal. Kali ini Way of Dragon terpaksa dikeluarkan Wong Koko. Benar-benar sendiri. Tiga hilang. Masih ada immortality kehidupan kedua untuk seorang Wong Koko. Dan selesai sudah. Tiga hilang. Dari Lord, SFI Critical. Dia bisa Lord sekarang, dia bisa manfaatin Lord mungkin dengan cepet kah? Lemon kembali ke belakang tuh abisin wave di arah bottom lane yang emang bener-bener kepus. Kalau Lordnya bisa diambil, mungkin jadi nafas banget buat RRQ. 25 menit game berjalan, 32-18 perbedaan poin killnya. Dan network udah out of nowhere tuh. Ya dan mereka udah inggris banget. Ini Lord yang bener-bener krusial banget tuh RRQ. Sina karena bottom sneaky si Lina. Insting tahu dia bakal recall langsung ke arah belakang untuk defend. Ramzunya buying time. Oh, tapi malah kehilangan Ramzu di situ. Ini nggak bagus sebenarnya. Ini kalau misalkan Ipin-nya ketangkep, ini bahaya banget untuk SFI Critical. Ini udah pasti game milik PSGRRQ kalau misalkan Ipin-nya ketangkep. Ya, dan mereka udah punya Lord sekarang. Dia manfaatin momennya bener-bener cepet banget. Bakal push di arah bottom lane Lord nih. Masih bisa nge-defend top-nya, masih bisa nge-defend mid-nya. Dan bakal punya amunisi baru untuk bantuan nge-push kali ini. Ini ketiga ya. Keempat. Lord keempat. Masih ketat banget. Masih menegangkan ya dan ekspresi semuanya. Dan bener-bener... Wow. Udah tiga abis altrap di arah mid lane di prepare. 4-3, 4-3, 3-4. Udah mulai di ping. Mereka nggak pengen wave minion di mid terlalu dempet ke arah inhibitor turret-nya karena bahaya. Mereka bisa kehilangan langsung untuk momen fight terakhir ini. Ada yang ngasih diamond? Eh, Lord udah mulai nge-push. Lompat, 1, 2, 3. Ceng, hilang sudah. Hilang ini bahaya, sudah. Ini bahaya banget sebenarnya. Oh my God. Mereka harus fokus ke arah Lord-nya dulu karena Lord-nya bener-bener annoying dibandingkan 5 hero dari PSGRRQ. Punya pilihan gak ini? Mau fokus ke atas atau ke belakang Hurricane Dance? Konek kena Wong Koko! Dia bisa dapetin satu kill. Gak punya immortality lagi. Dan kali ini Joker masih ada di depan. Masih pingin buying time buat temen-temennya. Dan minion di atas udah nyampe by the way. Kesempatan buat RRQ untuk dapetin super minion di arah 3 lane. Dan kesempatan dari terakhir. Lagi-lagi instinct. Doyok. Maju ke depan dan gak bisa pulang. This is end, baby. Oh my God, after this is end, baby. McCloud udah punya damage terlalu banyak. Dia malah mancing Ramzu untuk ngejar ke arahnya Ramzu. Bener-bener ngejar. Sina masih punya damage yang cukup sakit, by the way.
Masih bisa di defense. Liam, dia masih punya immortality. Kali ini bakal terjadi war di arah depan Nexus. Namun gak bisa. Dua hero melakukan objektif ke arah Nexus. Selesai sudah game yang ketiga. What happened? RRQ. Oh my god. Terakhir bener di mana SFA benar-benar unggul ngepush mati-matian ke RRQ dan dia enggak bisa disengage dari sana, itu momennya. RRQ ambil Lord langsung panis nomor 1, Ramzu juga ketangkep masalah saat berusaha sneaky untuk kontes Lordnya. Dan itu momen yang benar-benar krusial banget. What a play. Wow. RRQ. Benar-benar nunjukin kemampuannya kali ini. Sang yang dia mau interesting apa? Apa? Game cepet jadi panjang kan? Cepetin aja nama. Woi. Aduh, oh my god. Ini baru match kedua loh. Ini salah satu big match-nya di hari ini. Ya, best itu match-nya. Satu highlight untuk match hari ini. Nanti juga ada EVAS lawan Iron Wolf di match terakhir penutupan juga. Dan benar-benar kita disuguhkan dengan game-game yang seru banget dari tadi. Ya lu bisa lihat ini lebih gila dibandingkan game yang pertama tadi nih. Yeah. Tingkat krusial war-nya, tingkat crowd war-nya, timing dalam melakukan push, Lord, dan segala macam apapun yang terjadi di game ketiga dan game pertama, ini lebih dari game yang pertama. Yes, masih sangat-sangat fresh banget di sini. Wah. Wow. Feel so good. Yeah. Feel so good. Tetap hati-hati ada yang mau diwawancari Mas Giri kan. Yeah. Hati-hati Mas Giri mau wawancara. Ini biasanya Mas Giri kalau ngawancara itu jadi ngejing gitu. Next match-nya bisa berbahaya. Oh iya benar. Kemarin SFI last match terakhir diwawancara Mas Giri. Sekarang kalah. Jadi jingisnya Mas Giri ini masih berlaku loh. Wah, wow, bahaya wow. Hati-hati. Jadi besok tim yang main hari ini terakhir yang menang hindari wawancaranya. Karena berbahaya untuk di minggu ataupun hari berikutnya. Wow. Dan well play buat Akai kalau dilihat dia enggak dapetin kill sama sekali. Dia bahkan enggak perlu. Asis 12 kayak dia selalu ngeproteksi tiap kali ada yang kontribusi dia tuh bagus banget sebenarnya pada saat ada yang kehook langsung dilompat sini. Gue tembengin semuanya. Dia ngasih jalan juga buat sempat. Tapi sebenarnya kalau menurut lo sendiri keputusan yang bagus enggak? Kalau misalkan lu lebih mengincar Akai untuk dihook sementara Akai dia bisa lompat, dia bisa bikin dia. Malah. Lu enggak bisa milih-milih. Yang bikin siapapun yang kelihatan tarik aja mendingan. Yang bikin Franco lebih susah itu karena dia enggak tembus semuanya. Kalau Minisita dia tembusin creep, dia tembusin semuanya, jadi gampang banget betul dropin targetnya kan. Ya kalau dia tembus itu lebih gampang dong. Minisita gitu, itu kenapa Franco lebih susah banget dibanding Minisita nih kan. Untuk dapetin hook demi hook. Tapi ini combo yang menarik. Tapi di match yang dikasih dari hooknya beda kan. Iya. Nah itu yang menjadi penilaian. Dan lockdownnya juga beda. Iya dan gue. Dan ultinya lockdownnya juga bagus tapi banget. Tapi gue salut banget apa yang dilakukan sama Wong Koko dengan menggunakan Franco-nya. Prediction hooknya tuh bener-bener on point parah sih. Iya dan itu merusak movement akhirnya dari RRQ. Betul. Akhirnya gerakannya kanan kiri. Dan berkali-kali dia punya Udiki Dance yang sangat-sangat bagus banget menyelamatin timnya. Itu udah bener-bener match yang sangat-sangat seru banget. Bahkan tadi insting yang dia lompat nge-flick ketahuan pergerakannya sama Wong Koko. Namun kayak ada beberapa misplay mungkin di beberapa momen terakhir yang dilakukan sama SFI Critical yang ngebuat mereka terkonter lagi padahal mereka udah punya momen yang cukup bagus. Mereka udah ngedapetin dua lane super minion loh. Doyok ini benernya degree udah ngasih life steal yang banyak banget tadi. Lemon hampir aja mati. Dari terakhir push terakhir yang bener-bener SFI pingin selesain game-nya benernya. Ini udah tinggal satu doang. Tinggal Elm juga doang yang nge-defend base-nya sendirian. Tapi akhirnya dibalikin dari situ. Dan ini ya. Oh, enggak. Lemon yang dapetin waktu ini. Masih push, masih. Ini benar-benar panjang banget highlight-nya karena emang panjang juga match-nya. Betul. Dan ini punishment terakhir yang ditungguin akhirnya sampai dari RRQ. Dikejar satu persatu sampai di akhirnya. Dan langsung dimanfaatin buat Lord. Dapetin momentum dari situ. Ramzu juga ikut mati akhirnya kan. Gara-gara mau kontes Lord-nya juga sendirian. Karena tanknya dia tuh udah pada berguguran satu persatu. Bahkan Joker Ramzu mau bener-bener fokusin kejar cloud-nya dari tadi, itu turun. Wow. 27 menit, 28 menit maybe. Dan kalau lo perhatiin, ini kayaknya gak ada, di sisa terakhir tuh gak ada yang fokus buat lanjutin fight kayak itu gitu. Kalau gagal semua ya? Ke arah Nexus semua gitu. Itu udah low smart di SP-nya. Kalau gagal gue rasa bisa di-reset lagi, di-reset fight-nya lagi, RRQ bisa kesusahan di situ. Ya, tapi udah untungnya ada, kalau gak salah tadi gue ngeliat ya, dua terakhir tuh kayak bener-bener fokus buat ngehitin Nexus dan ngebuat momen terakhirnya jadi milik PSG RRQ. So, selamat untuk PSG RRQ melewati masa-masa sulit yang kedua.
Yeah. Karena cukup menantang dipaksa. Kemarin mereka main sulit juga lawan Bigetron, lalu sempat kalah dan sekarang mereka udah mulai bangkit lagi. Jadi kayaknya di tengah stage ya. Udah enggak sabar MC kondang kita. Siapa, Mas? Untuk kasih jinx sekali lagi. Oh, enggak. Jinx-nya itu berlaku di match terakhir. Oke, aman. Silakan Mas Gary. Alright, sobat Line of Dawn, di mana pun kalian berada, bersama saya sudah hadir. Ini anak hilang. Ada insting yang telah kembali. Itu emang nyala kok, jadi emang gak kedengeran. Santai aja. Oke, insting. Selamat datang kembali ya. Ya gimana rasanya? Akhirnya lo memang seharusnya duduk di situ gitu loh. Bukan di bangku penonton, duduknya di situ. Ini penonton juga seru, bisa direktur ya. Main juga bisa direktur sih. Tapi komen jatuhnya ya. Jatuhnya komen ya. Oke. Insting, lo di sempet kemarin waktu main tapi nggak ada tutur ya emang kurang asik nih. Tapi hari ini oke sekali ya, pede ya. Gimana? Ada persiapan khusus nggak untuk? Karena gimana ya? Kan kemarin sama hari ini main ya. Persiapan aku masih kurang jauh sih, karena aku jauh. Tinggal jauh kan. Sempat off lama. Lumayan, terus sekarang tiba-tiba main lagi, ya mudah-mudahan aja cepat prosesku. Cepat ini ya untuk catch up lagi ya. Tapi kalau selama off itu ngereng atau apa namanya latihan sendiri masih nggak di base camp atau gimana gitu? Kemarin kan ya mereka berlima. Nggak, kalau kamu sendiri ketika kamu off? Baru mulai kemarin. Itu ya, jadi benar-benar handphone taruh ya? Iya, mungkin. Itu juga kemarin juga paling beberapa match saja, itu juga sendiri ya. Sendiri. Jadi baru malam. Gabung limanya itu juga pas baru masuk tadi pagi. Tadi pagi. Ya, kita warm up gitulah. Oke. Pemanasan. Siap. Jadi untuk next-nya nih lanjut lagi nih. Insting terus nih. Mudah-mudahan ya. Tapi oke banget, luar biasa. Baiklah kalau begitu sahabat Line of Dawn, itulah tadi pertandingan antara RRQ berhadapan dengan SFI Critical yang sangat-sangat tegang, sangat luar biasa. Ini bisa dibilang adalah match terlama nih dalam seri MPL Indonesia season ketiga. Tapi seru ya, mantap ya kalau begitu. Mantap. Oke, thank you banget kalau gitu. Insting, kita akan kembali thank you. Di MPL Indonesia season ketiga regular season setelah yang satu ini.